yang baik. Siap. Kristen mengatakan yang disalib adalah orang yang baik, dan yang diselamatkan dari salib menurut Islam adalah orang yang baik. Ah, paham tak? Ya, ya. Jadi masing-masing orang baik. Kalau di ya, Islam, jangan langsung panjang kali dulu. Ini temanya, ini temanya. Temanya maksudku di Islam orang baik diselamatkan dari salib. Di okay. Kristen orang baik justru disalib. Nah, itu temanya. Oke, okay, silakan. Kebetulan sebentar kan saya diskusi dengan Pendeta Buas dengan tema ini kan, jadi supaya ini, supaya teman-teman Kristen itu paham bahwa bikin dulu timernya. Oke. Okay. Nah, apa sih kayak orang haid kau? Santai aja. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Dan dia minta disadatkan oleh Bang Juma. Dia sering mator-mator kita. Lanjut, Bang. Ayo bikin timernya dong. Cepatlah. Iya, udah lapar kali aku. Habis maghrib, Bang, katanya, Bang. Mana habis maghrib? Enggak, beda. Habis Bang Ju ini belum maghrib. Tenang aku anak bapak. Aku kan mau nyaksikan juga. Ada orang mau mualaf. Ya sudah, bikin timernya mulailah. Kita berdebat. Iya, tanya Bang Juma, Bang. Mau pakai timer gimana, Bang? Gimana? Dia minta pakai timer gimana? Boleh, boleh, boleh. Berapa, Bang? Boleh. Berapa, Bang? Terserah dari beliau. Kalau dia minta 1 jam 1 orang boleh. Satu jam. 2 menit aja. Aja 5 menit. Lama kali 5 menit. 5 menit. 3 tunggu aku cari dulu timer dia peku. Si anak bata ini sibuk kali timer. Dia peku gak ada timer lo. Bikinlah. Sabarlah baluap. 3 menit ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, okay, mulai. Oke, okay, silakan. Siapa duluan? Disitulah duluan, karena kamu yang menguasai materimu tentang ini. Oke, okay, oke, okay, baik. Ya. Ya. Oke, okay, horas-horas damai Kristus bersama kita. Salam kawan-kawan semua, salam aku ucapkan dari Kota Medan. Saya Ana Batak kembali hadir menemui kawan-kawan di sosial media ini. Kabar, Bang Juma mental. Belum apa-apa, udah dilaporin. Memang kurang kerjaan kali kalian. Kabur, bilang aja kabur, udah bilang aja kabur. Banyak guru udah kabur ya, baluap. Karena sejarahnya guru udah kami kabur. Bilang aja kabur, banyak kali ceritanya. Gara sejarahnya, baluap, gara sejarahnya. Kabur sudah, bilang aja kabur. Yee, baluap, gara sejarahnya guru udah kabur. Kabur itu banyak kali cerita itu pengecut penonton nunggu pengecut kau cuma pengecut baluap kau siapa kau nanti kabur juga dia ya bilang aja kau mau kabur baluap kau tuduh Bang Juma kabur bahlol mau debat aja tidak usah pakai apa mainkan sikis itu paling benci saya kalau begitu. Dia minta timer dia bilne baju balua ini gurunda ada naik mana dia malah kabur dia Bang dibilangnya Bang kabur depannya dia yang kabur udah dapat 1K kabur dia. Oh, jambak lagi lah. Gak ada Bang kaburnya. Apa alasannya kabur? Katanya Abang kabur. Mati aja. Itu kan komal saya kan selalu ini, akun saya kan selalu satu paket dengan manusia-manusia laknat yang selalu ngelaporin. Udah dinaikin lagi di DM atau apa kayak yang tahu nomor HP-nya suruh kesini. Atau dia sholat maghrib dulu. Coba teman-teman yang dibawa tolong di DM beliau Bang Suma udah naik kembali bilang akunnya tadi dimakan sama ini para kang bilang gitu barusan saya cek kontak saya Gurunda ternyata
kontak nomor WA saya itu isinya manusia manusia semua, kotoran bernyawa nggak ada kayak dia. Jadi maaf, nggak ada emang. Yang lain teman-teman di DM aja dong, di DM bilang, sampaikan bahwa gurumu sudah siap, penginjilan sudah mau dimulai, bilang. Ganyo, ganyo. Dia tunggu Bang Juma berjam-jam kata siap. Baluak. Dia kan tahu aku lagi di report itu pasti. Kok kayak gitu dia? Enggak, iya katanya Bang Juma kabur ya. Kotanya dia kabur juga. Nih, dia bilang Bang Juma kabur, dia yang kabur. Dialah yang kabur itu pasti. Tadi dia nunggu aku lama, kenapa giliran sekarang enggak mau nunggu lama? Coba di ini aja lagi. Siapa yang ada nomor HP-nya? Aku enggak punya nomor HP-nya, Bang. DM. Saya tahu bahwa dia mikir Bang Suma akan menggulung semua debater Kristen dengan tema ini. Ada berapa materi Kristen yang kita gulung dengan materi ini? Bahwa yang mereka sembah itu adalah Yudas. Beberapa orang. Nah, ini dia pikir, waduh, berat ini, terlanjur diiyakan. Karena kenapa? Materi ini luar biasa materi ini, karena ternyata yang mereka sembah itu bukan anak Maria, terbukti dengan akurat. Atau jangan-jangan lah, dia malah buka komal, Bang. Wey, kabur kok yang malah kok buka komal, dasar baluap bilangnya. Woi, udah ikut typing, kabur gaul. Suruh kesini dah. Nah, dia kabur gaul. Sini, Bang Juma. Dia mbak rusuh tadi rencananya biar dikick. Nah, kalau sudah dikick aman dia, kan tidak malu, ya kan? Kalau nah, jadi cari kesempatan untuk kabur. Makalah tuh betullah apa yang Allah sampaikan. Allah berikan bocoran, jikalau engkau takut kepada orang-orang kafir itu, sesungguhnya mereka orang-orang kafir lebih takut dari kamu. Jikalau kalian letih menghadapi orang-orang kafir itu, sesungguhnya orang-orang kafir itu lebih letih dari kamu. Itu Allah yang berikan bocoran. Jadi benar sudah. Paling duluan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan guru, anu nih beberapa hari ini telepon saya. Panggil saya tuan guru kalau ada Bang Juma, enggak enak jadi. Ya kan kami sering pacaran kalau malam tuh akhir Juma, ya kan. Berapa hari saya ditelepon itu saya tidak pernah kedengaran, ya kan, karena saya selalu pingsan duluan. Nah, terus merajuk beliau. Berapa hari ini saya cek tidak ada nelfon. Mungkin ajak putus cinta mungkin. Apa orang kita sudah selesai ngobrol situ baru hadir datang nelfon. Ngapain orang? Banyak typing tadi kabur. Tapi enggak dibaca dia. Gimana kabarnya, sehat semua kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bantepon. Kayaknya sih Bang Juma. Kok bilang kok mau diskusi sama Bang Juma, ternyata kabur, baluap. Dia yang kabur. Mana ada dia kabur, sini kau sekarang. Sini kau sekarang mana itu? Undang dia mana kau undang? Udah kau masuk aja ke room yang tadi. Kok bisa masuk tadi? Biar ku gabungkan. Gak bisa, baluap. Kau naik sekarang, baik cita tahu. Naik kok sekarang ke sini, naik kok. Kau ngajak PKN. Malah aku diturunin. Kita kau. Banyak kali cerita. Apa di sana? Hanya mau naikkan viewersnya ya, Kak Hesti ya. Iya, gak berani lagi di mana. Bata itu depannya kayak anak-anak. Ditanya apa, jawabnya apa. Emang goblok itu anak Bata itu. Sama itu. Saya aja kabur waktu itu. Nah, ya. Tadi aneh juga itu. Apa Ustaz Sugi? Dia tadi diselamatkan juga sama Uti Rahmah, sama Akhi Ardiansah, tentang tidak ada nabi selain daripada dari bangsa Israel. Orang jelas-jelas di kitab mereka, di kisah para rasul itu ada. Bahkan ada orang kulit hitam jadi nabi. Orang negeri itu.
ya kan? Si emang William itu siapa? William itu siapa? Emang orang Israel William? Terus ada Nabi siapa namanya itu? Duh, lupa saya. Nabi siapa? Orang Yahudi sendiri mengakui ada nabi di luar bangsa Israel. Lah ini orang penumpang gelap, enggak jelas, enggak ada hubungannya dengan para nabi, sok-sokan lebih hebat daripada agama-agama Abrahamik. Itu loh. Ini memalukan sebenarnya. Mereka itu penumpang gelap. Tuhan juga enggak punya, nama Tuhan itu enggak punya mereka. Tuhan juga dompleng, kitab suci dompleng. Ya, tapi kok sok-sokan gitu. Oten ini heran saya. Nah, jadi Oten ini agama paling miskin. Jangan tahu-tahu Pak Musa, Ishak itu bani apa? Ishak, Ibrahim, Nuh, itu bani apa? Ya. Kan ya, gitu, nggak usah tahu-tahu kita. Karena ya, adanya bani Israel ini kan dimulai dari Yakub, ya kan? Bang. Uang bodoh izin dulu ya, saya izin turun ke IC, Bang Zuma, Ustadz Sugi, Bang Theodor, Bang Ardiansa, Bunda Rahma, Aki Musa, Uang bodoh, saya izin turun ya, supaya ada yang kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Oke, saudara Kristen yang berdiskusi, silakan naik kitab permintaan. Pak Bombom belum maju, ini Bang Zuma. Emang berani? Tadi Bang Zuma sama Bombom. Bang Zuma dikik. Ngeliat gayanya Bombom kemarin di TV-TV orang. Ke YouTube kita. Ayo. Lucu ya. Aku udah di sini, ngapain ke YouTube? Tadi katanya si anak bata satu jam pun kutunggui katanya dia. Dasar. Udah dibela-belain pun di sini. Dasar maling ayam. Kalau sama anak bata itu jangan mau diajak pakai timer. Dia bisa ngelantur, enak bebas ngelantur. Jangan mau timer. TikTok aja. Kalau TikTok main thread ya. Saya yakin main thread. Karena akan tadi kita kejar kan, begitu dia ngomong, kita langsung tanya data, nah, kelimpungan itu dia di situ. Makanya dia takut kalau diajak TikTok, nggak berani dia. Kalau timer ya dia bisa ngelantur saya naudil, karena nggak ada yang negor. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung, sama sekali nggak nyambung. Kayak tadi tempat ibadah orang apa Belanda itu apa? Masjid kan koplak kayak gitu tuh. Oh, Bang Sportal juga tahu itu tadi. Saya di bawah dari tadi nyimak saya. Cuma saya males naik ada orang kayak gitu. Aduh. Enggak level. Nyimak juga saya. Oke. Okay. Ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik sambil menunggu habis maghrib akan ada orang yang mualaf dari Katolik. Dia kan pernah kabur dari saya itu. Waktu itu gara-gara dia mengatakan nomos itu menurut Abu apa? Warokoh itu iblis, saya kejar, di mana datanya? Ini saya baca nggak ada di situ. Ayo, mana? Kejar terus kabur dia. Orang saya di Romi aja saya dikik kok. Pak Ustaz, jangankan buru-buru. Saya aja dikiknya di komalnya itu. Tanya sih kalau enggak percaya. Dikik. Aku aja ngasih tahu Bang Juma nunggu dia, ya aku malah dikik. RK gimana Bang Zuma? Sampai tuh RK Bang, gak mau dia juga sama aku. Dulu sudah pernah masuk di komalnya dia. Aku sudah buka kamera, dibilang buka kamera. Sudah terbuka pun dibilang buka kamera. Sama saya kan main thread tuh apa, sama saya tuh si siapa? RK itu kan? Duel sama saya itu main thread ya. Ayo ten.
Nah, ya, agama Kristen yang mau diskusi itu temanya Yesus atau Yudas di salib. Masuk Kristen, yuk, yuk kita masuk Kristen. Naik ke sini kalau berani. Ayo coba. Mau jadi gila. Dia typing gitu. Mau jadi gila. Otak jadi enggak waras. Ya. Itu ada typing. Ayo masuk Kristen, naik ke sini kalau berani. Buru-buru masuk Kristen, yuk. Naik. Eh, malah kabur. Ayo. Pasien. Nah, nunggu. Ngajai bodoh sampai mati. Siapa yang mau? Bodoh sampai mati. Orang yang udah Kristen aja keluar dari Kristen kok. Apa yang kita ke Kristen? Aku aja dibilang murtad sama si anak baka. Ayo, nah giliran bak jumanya ada. Udah kabur. Memang baluak gelembah. Ya enggak ada, suruh panggil sini, suruh panggil sini. Oke. Mbak, teman-teman. Ini agama Kristen yang mau diskusi. Silakan naik, minta permintaan. Waalaikumsalam, Anang. Eh, berarti ya. Udah datang lah bataknya. Belum. Emang berani. Okay. Waktu diskusi sama Ustaz Ali itu, Bang Ali itu, Ustaz Sugi ada nggak di situ? Yang dia ngelantur sana lantur sini? Enggak tahu saya. saya nggak pernah apa nyimak dia, males lah. Itu bahas. Ngomongnya dia tak kemana-mana. Buka koma bukit permainan satu yang ngapain ini aja tadi kena peringatan, alhamdulillah bandingnya diterima. Kamu nggak pernah diterima tuh saya, caranya gimana? Oke, baru 23 baru bisa live. Ya Allah, berkenan. Sini buka on cam sekarang, bunda Rama, biar aku kasih tahu caranya. Aku nih kena peringatan 7 ini. Oke. Oke. Mana anak bataknya enggak ada, kok saya lihat di sini dapur mana nih? Bang cuma lagi cuci piring, Bang. Maklumlah orang di rumah enggak ada. Bang, jadikan aku pembantumu, Bang, biar aku cuci piringmu, Bang. Enggak ada asisten di rumah itu, Bang Juma itu. Enggak punya asisten beliau itu. Kok oh, sama cek, Bang Juma kayak saya, Bang? Itu turunkan, naikkan ya, buka itunya, banding. Itu udah Bunda Rama udah terima banding. Iya udah, tapi ditolak. Iya bertahan, seharusnya sebelum ngetik itu kasih tahu aku kalau udah kayak gitu nggak bisa. Ya. Jangan diapain dulu bandingnya, baru kasih tahu aku. Apa tuh caranya kalau tadi kan udah jawab dulu? Dia tidak jawab dulu kan. Nah, nanti ada katanya Anda menerima nggak laporan ini. Antar 1A, duanya tidak, jawabnya tidak. Terus apa alasan tidak? Jawabannya di nomor 2. Tekannya nomor 2, habis itu kirim. Baru udah dikirim, aja bandingnya tekan terus kirim. Udah selesai. Oke. Oh, ini dia. Mohon maaf ya. Bunda Rama, mohon maaf. Mohon maaf aku turunkan ya. Ini Bang, ternyata roomnya sepi, Bang. Akhirnya dia masuk lagi ke sini, Bang. Ini dia, Bang. Pasienmu yang kabur tadi, Bang. Silakan, Bang Juma. Nah, pasien. Aku kasih kerjaan aja. Silakan. Dan ada tadi yang berpesan.
Kau ditunggu Bang Juma itu, rupanya si Juma tadi bukan kabur katanya. Entah sholat lah, apalah dibilang gak kerja. Kau itu tadi aku bilang baluap. Allah. Aku pikir tadi kabur. Memang model. Gini Bang. Memang model bacot kabur tuh begitu. Banyak gaya. Udah nunggu tadi satu jam. Tapi faktanya giliran udah mau siap-siap kok tiba-tiba turun. Kan macam anak-anak kayak gitu. Paham ya? Siapa yang mau percaya dengan ucapanmu itu? Orang siapa yang mau percaya? Ini kan aku rekam. Ini kan aku rekam sekarang. Sudah. Ini akun Bang Suma 2 yang tadi itu pesan 1 dimakan sama baluap akunnya. Udah. Kalau masalah 01 itu udah kalah lah itu. Udah menang 02. 01 udah kalah. Hidup 02. Yaudah, ini cepet. Ayo. 5 menit aja bikin biar agak lama sih. Kamu ngapain? Jualan obat. Oke, baik. 5 menit. TikTok aja, TikTok. Kalau pakai timer itu, anak bata itu apa melintir-melintir itu? Jangan kau paling takut kalau TikTok kau paling takut kalau TikTok. TikTok kan sama saya, yuk. Berani enggak? Berani kita main TikTokan kita. Semua kalian. Ya udah TikTokan kita, ya. Semua enggak pakai timer, TikTokan. Bir jangan kau beli cuma, jangan kau aja lari waktu itu sama saya gitu. Jangan kau lindungi si Juma. Ngapain kau lindungi si Juma? Gaya Enggak cukup lah. Gimana? Kau aja lari dari saya waktu itu gitu. Gimana lari? Kubalikin kalian semua, kubalikin. Adik, kita biarkan aja dia diskusi sama Bang Juma, Pak De. Ya. Udah mulai datang lagi ayam. Ya udah ini dibiarkan ini. Oke, mulai. Oke, kawan-kawan. Kalau di dalam internal Kristen, Yesus itu ya disalib. Kalau ada yang mengatakan Yesus itu tidak disalib, itu kan masih simpang siur sampai sekarang. Dan itu ada di luar Kristen. Contoh Islam yang sampai sekarang tidak tahu siapa yang diserupakan. Ada yang mengatakan Barabas, ada yang mengatakan Yudas. Nah, masalah itu kan ada di luar Kristen. Kalau di dalam agama Kristen, ya jelas sekali yang disalib itu adalah Yesus. Nah, apakah Yesus itu benar disalib? Iya. Karena tujuan Yesus datang ke dunia untuk membebaskan orang dari alam kubur. Itulah tujuan Tuhan Yesus. Dalilnya ada di dalam Matius 27 ayat 52 dan 53. Ketika Tuhan Yesus turun ke alam maut, mati, dia turun ke alam maut, ke alam kubur itu. Dia membebaskan orang-orang yang sedang mengalami siksa kubur itu. Dibangkitkannya dan dibawanya ke surga. Dan itulah yang berlaku sampai sekarang. Yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan mengalami siksa kubur. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Jadi sebenarnya kita harus bersyukur Tuhan Yesus itu datang ke dunia sehingga kita tidak turun ke alam maut. Kita akan selamat karena kita memiliki jalan yang lurus itu. Nah, kalau kita tidak mengetahui jalan yang lurus, kalau kita mati jadi apa? Kawan-kawan, suster ngesot, dia cewek baik-baik. Tetapi karena selama hidupnya dia tidak memiliki juru selamat, maka dia gentayangan, sundel bolong. Itu cewek baik-baik. Tetapi karena selama hidupnya dia tidak memiliki juru selamat, makanya dia gentayang. Malah cerita hantu koplo. Loh, kayak mana ya? Waktu belum habis kok. Waktu belum habis kayak mana sih? Maka kawan-kawan, kalau mati tidak mau gentayangan, peganglah juru selamat itu, jalan yang lurus itu. Berapa banyak pocong di Indonesia ini? Karena ketika mati tidak memiliki juru selamat, makanya banyak setan. Karena mau ke surga enggak bisa, enggak tahu jalan yang lurus. Nah, berbeda dengan orang yang sudah tahu jalan yang lurus itu. Contoh saya, orang-orang Kristen. Makanya enggak ada hantu kan, yang berbau-bau Kristen kan enggak ada hantu. Kenapa? Karena ketika mereka mati, mereka itu tahu jalan yang lurus, mereka ke surga. Nah, itulah gunanya Tuhan Yesus datang ke dunia dan turun ke alam kubur untuk membebaskan orang-orang dari alam kubur itu.
Itu sebagai pembuka. Silakan. Oke. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di tengah-tengah Bani Israel menurut Al-Quran muncul orang-orang yang ingin menipu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membolak-balikkan cerita tentang penyaliban, tujuannya untuk menipu. Ajaran atau apa yang disampaikan oleh saudara anak Batak tadi itu ajaran yang muncul dari patikan, itu bukan muncul dari tengah-tengah Bani Israel. Yang dia paparkan tadi itu ajaran orang patikan tuh, bukan ajaran Bani Israel. Sedangkan yang menjadi tolak ukur penyaliban itu terjadinya di tengah-tengah Bani Israel, bukan terjadi di patikan. Maka kebenaran tentang penyaliban harus merujuk kepada kitabnya orang Yahudi. Karena muncul penyesat di tengah-tengah Bani Israel yang mengolah penyaliban itu menjadi sesuatu alat untuk menipu umat manusia, maka Al-Quran kemudian datang untuk meluruskan tipuan-tipuan mereka. Iskalallahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mutahhiraka minal ladina kafaru. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Wahai Nabi Isa, aku mengangkatmu, aku mengambilmu kepadaku dan mensucikan dirimu dari orang-orang kafir laknatullah. Ini yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Sekarang kita uji Al-Quran ini, apakah benar bahwasanya di tengah-tengah Yahudi ada kejadian penyaliban di mana yang disalib ini bukan nabi, di mana yang disalib ini bukan rasul. Ternyata terbukti yang disalib itu menurut kitab mereka yang suka menipu, tetapi Allah mutarbalikkan tipuannya itu adalah yang disalib adalah manusia terkutuk. Jadi yang disalib itu bukan nabi, yang disalib itu bukan Mesias, yang disalib itu bukan Al-Masih, yang disalib itu bukan daripada Rasul Allah, bukan Rasul Tuhan, tapi manusia yang terkutuk. Nah itulah yang disembah oleh yang melakukan makar terhadap Tuhan. Al-Quran mengatakan bahwasanya فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَزِّبُهُمْ عَزَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا. Maka orang-orang kafir laknatullah alaihi yang menjual penyaliban yang terjadi di tengah-tengah orang Yahudi, dijual ke orang kafir patikan, dianggap bahwa penyaliban itu kemudian adalah sebuah kebenaran untuk membebaskan manusia bahlul dari dosa. Padahal tak ada hubungannya. Penyaliban itu murni karena keingkaran mereka kepada Nabi Isa alaihi salam. Tetapi ternyata penyaliban itu kemudian dijadikan sebagai alat untuk menipu, bahwa penyaliban itu untuk menghapuskan dosa. Padahal apa kata Allah? فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا. Maka orang-orang yang kemudian mengedit penyaliban itu kemudian sebagai bentuk jalan keselamatan, kata Allah, aku mengasap mereka dari sejak asapan keras di atas muka bumi ini. Jadi kenapa mereka? Oke, thank you. Siap. Ya, oke. Aku sudah membukakan dalilnya tadi ya, bahwa memang tujuan Tuhan Yesus itu untuk turun ke alam maut. Nah, dan penyaliban itu terjadi pada abad pertama kan. Nah, itu tidak bisa dibohongi. Kenapa tidak bisa dibohongi, kawan-kawan? Karena Yesus disalibkan sesuai dengan fakta sejarah. Ada Pontius Pilatus, ada Kaisar Romawi, ada Gubernur Yudea, ada Kerajaan Israel yang terjajah. Jadi kalau berbicara tentang siapa yang disalib, tentu saja yang lebih akurat adalah Kristen. Oke, sekarang kita tutup Alkitab. Dan kita tutup, Quran enggak usah kutunjukkan. Kita tutup kedua kitab suci ini. Kita tanya sejarah siapa yang disalib. Yang disalib itu Yesus. Tanpa kitab suci pun, yang disalib itu Yesus karena dicatat oleh sejarah. Nah, terkadang kawan-kawan, kita harus jujur belajar kitab suci. Kalau kawan-kawan mempercayai Al-Quran untuk membicarakan apa yang terjadi di abad pertama, bukankah itu salah? Al-Quran itu baru ada abad ke-7, katakanlah abad ke-6, karena Muhammad lahir 572. Sudah? Dia menerima wahyu 613, 40 tahun kan?
Nah, masa patroh lagi. Katakanlah abad ke-6 Al-Quran itu ada. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa kita percaya untuk membahas peristiwa yang terjadi pada abad pertama? Sementara pada abad pertama sudah ada yang mencatatnya, kitab suci. Sudah? Nah, apa yang dikatakan Al-Quran itu tidak bisa kita jadikan rujukan. Karena Al-Quran itu adalah kitab yang prematur kalau berbicara tentang masa lalu. Gitu ya, contoh nih. Di Al-Quran dikatakan semua Islam, Adam Islam, Abraham Islam, nabi-nabi terdahulu Islam. Faktanya tidak ada orang Yahudi yang ke Ka'bah. Artinya keprematuran kitab suci Al-Quran ini tidak bisa digunakan sebagai rujukan. Kalau di dalam Alkitab jelas sekali kawan-kawannya, ketika Yesus disalib, bacalah di dalam Injil Matius. Atau kalau kita mau berbicara tentang orang Israel, bacalah di dalam Kisah Para Rasul 2. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Artinya dia berbicara kepada orang-orang Yahudi. Dan apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41, ketika dia selesai berkhotbah, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi Kristen mula-mula itu adalah orang Yahudi, sebab mereka lah yang menyalibkan demi keselamatan mereka. Itu, silakan. Sabar ya. Silakan. Menurut si anak banta untuk masuk ke alam maut, ini ajaran patikan. Kemudian berbicara mengenai sejarah, kalau berbicara mengenai sejarah berarti harus masuk ke dalam tanah Yerusalem. Tuan rumah di sana itu adalah Yahudi. Tanya kepada Yahudi, apakah orang yang disalib di dalam ajaran agama Yahudi itu adalah orang yang benar? Ternyata yang disalib menurut Yahudi adalah orang yang terkutuk. Siapa yang mengutuknya? Ya, mengutuknya adalah Tuhan Elohim. Mana dalilnya? Ulangan 21 nomor 23. Kita lihat. Janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang manusia yang digantung terkutuk oleh Elohim, jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan mayat orang yang di atas tiang salib di dalam Yohanes 19 nomor 31. Karena hari itu adalah hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Kenapa diturunkan mayat ini? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa diturunkan mayat orang yang dikatakan Yesus katanya? Kenapa? Karena menurut tradisi Yahudi, orang yang dikutuk tak boleh mayatnya lama di atas tiang salib. Dan itu yang dialami oleh mayat yang ada pada saat itu. Artinya mayat yang tergelantung di tengah-tengah Yahudi ini adalah mayat dikutuk oleh Tuhan. Permasalahannya sekarang, mayat ini kenapa dikutuk? Mayat yang ada di atas tiang salib ini kenapa dikutuk? Ternyata Tuhan menjawabnya dalam kitabnya orang Yahudi. Apa katanya kitabnya orang Yahudi? Di dalam Ulangan 27 nomor 25 jelas dikatakan, terkutuklah orang yang menerima suap, terkutuklah orang yang membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dan seluruh bangsa itu harus berkata amin, halilintar. Ulangan 27 nomor 25. Sekarang permasalahannya yang tertuang di dalam Matius 26 nomor 15, siapa yang menerima suap di situ? Pak Bombom, anak bata, atau Yudas, atau Yesus? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Apa jawabannya? Matius 26 nomor 15, yang menerima suap di situ adalah Yudas Iskariot.
Jadi menurut tuan rumah, yang mati terkutuk adalah yang makan suap, yang digantung di atas tiang salib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Maka tidak mungkin kemudian Yesus anak Maria yang suci itu mati dikutuk dan makan demikian. Oke, okay. Dua poin sudah dia KO. Oke, baik. Ya, tentu saja Yesus itu disalib supaya seluruh kutuk hukum Taurat itu hilang. Gitu ya, contoh kalau kawan-kawan itu membunuh, maka kalau kawan-kawan bertobat, maka Tuhan akan mengampuni dosa kawan-kawan. Nah, orang tidak bisa mendakwa lagi, iblis tidak bisa mendakwa lagi. Anak batak kan pernah membunuh, kenapa kau bawa dia ke surga? Kalau iblis berkata seperti itu kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan berkata, aku sudah mengganti dosa-dosanya. Nah, itulah makanya Tuhan Yesus itu disalib dan terkutuk untuk menghilangkan seluruh kutuk hukum Taurat itu. Tetapi memang penyesat itu selalu ada, karena memang Tuhan Yesus berkata bahwa penyesat akan datang dari padang gurun dan ada biliknya. Lihatlah para orang yang mengelilingi bilik pengikut Nabi dari padang gurun itu. Contoh seperti si Jumain, dia adalah penyesat yang luar biasa. Bacalah di dalam Matius 24 ayat 26. Tuhan Yesus memang sudah mengatakan itu. Apabila orang berkata kepadamu, lihat ia di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percayai, karena memang itu penyesat. Tuhan Yesus sudah merancang keselamatan untuk kita manusia. Tetapi penyesat dari padang gurun akan selalu datang. Memang ini harus kita antisipasi sebagai orang-orang Indonesia. Karena di dalam kitab para nabi juga dikatakan nabi palsu itu akan diracun. Dan satu-satunya nabi palsu yang diracun, kita tahu kan siapa kan? Satu-satunya nabi palsu dari padang gurun, kita tahu siapa kan? Satu-satunya nabi palsu yang mengajarkan bilik, yang mengelilingi bilik, kita tahu kan? Nah, semoga kawan-kawan bisa berpikirlah. Keselamatan yang dirancang Tuhan memang ingin digagalkan iblis. Dengan cara apa iblis menggagalkan keselamatan ini? Dengan cara mengutus suruhannya. Di mana iblis berada? Di dalam goa, 2 Petrus 2 ayat 4. Iblis itu ada di dalam goa. Nah, nabi palsu ini pergi bertapa ke dalam goa. Makanya dia diutus oleh setan yang di dalam goa ini untuk menyesatkan keselamatan itu. Sebab hanya pengikut nabi palsu yang menggagalkan keselamatan yang dirancang oleh Allah. Yesus datang ke dunia untuk membebaskan kita dari alam kubur, Matius 27 ayat 52 dan 53. Tetapi setan tidak akan mau, karena siapa nanti keturunannya, siapa nanti kawannya di neraka. Maka setan selalu menggagalkan keselamatan ini. Dengan cara apa setan? Dengan mengutus hambanya yang bertapa kepadanya di dalam goa itu, sehingga keselamatan itu bisa buyar. Berpikirlah saudaraku, inilah jalan yang lurus yang kalian cari-cari. Gak ada yang lain. Daripada kalian kalau mati gentayangan, arwah kalian itu gentayangan, terimalah jalan yang lurus itu. Silakan. Oke, baik. Yang pertama, saudara lari kemana-mana, padahal fokus kita yang di atas tiang salib, bukti ketidakberdayaan untuk bantah ya. Lalu kemudian, lagi-lagi anak bantah ini mengatakan, tentu saja Yesus disalib karena untuk menghapus kutuk Taurat. Ini ajaran paganisme, ajaran Romawi lagi. Jadi sudah tiga, yang tadi ajaran Romawi dua-dua tiga di bawah, ini yang ketiga ajaran Romawi lagi. Menghapus, Yesus mati di atas tiang salib untuk menghapus kutuk Taurat. Sejak kapan yang punya kitab mengatakan Taurat itu kutukan? Itu enggak ada. Justru yang punya kitab jelas menerangkan, barang siapa yang tidak melaksanakan hukum Taurat dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Jadi orang yang tidak melakukan hukum Taurat yang terkutuk. Tetapi ajaran paganisme Romawi mengajarkan salib, Yesus disalib untuk menghapuskan kutukan Taurat. Ini ajaran somplak, ajaran sungsang. Di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Halilintar. Jelas itu dalilnya ada.
Jadi yang terkutuk adalah yang tidak memperhatikan Taurat. Kalau di ajaran pagan, Yesus yang adalah Yudas yang mati terkutuk di atas tiang salib diajarkan bahwa Yudas mati di atas tiang salib untuk menghapus kutuk Taurat. Sejak kapan Taurat itu kutuk? Sejak kapan? Ini murni ajaran Romawi, ajaran paganisme, ajaran pagan yang dijual, karena ajaran Yahudi dan ajaran Kristen itu jauh selisihnya, hampir ratusan tahun. Muncul Kristen kemudian menjual Yudas dengan nama Yezeus kepada Romawi dan Yunani demi untuk disembah orang-orang yang tidak memiliki akal sehat. Inilah yang terjadi. Kemudian ketika berbicara mengenai nabi palsu, nabi palsu itu jelas sekali diterangkan di dalam kitabnya sendiri. Apa yang diterangkan? Kalau dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 26, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ada Mesias di padang gurun. Paulus ketika ke Damsik di situ, dia di padang gurun, dia Damsik mengaku bertemu dengan Mesias. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengaku bertemu dengan Mesias. Yang mengaku bertemu dengan Mesias adalah pendiri agama Kristen, yaitu Nabi Saulus. Nabi Saulus diterangkan sebagai nabi di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Saulus adalah nabinya orang Romawi. Dan kata Yesus, apabila ada yang berkata di padang gurun, waspad, berkata di padang gurun, di sini ada Mesias, dan berkata di dalam bilik penjara, di sini ada Mesias, jangan kau percaya. Nabi Saulus berkata di dalam bilik penjara kalau dia bertemu dengan Mesias. Siapa yang mengaku bertemu Mesias? Nabi Muhammad atau Nabi Paulus? Nabi Paulus bertemu dengan Mesias, Yesus. Saulus, siapakah engkau? Hantu, akulah Yesus yang kau niaya. Oh, sudah habis, oh, habis. Gugur lagi ya, masuk ke sesi ketiga. Gugur lagi. Nanti tanya jawab ya. Iya. Gugur lagi. Taruh bang. Habis sesi keempat nanti tanya jawab. Ini udah biarkan waktuku sekarang. Biar gugur lagi. Aja siapa yang ngambil? Ini kan belum jalan waktunya. Penonton, biarkanlah aku ngomong. Biar jangan lupa penonton. Coba. Siapa yang larang ngomong? Diatur dulu. Habis sesi keempat. Sudah tiga menit. Apa sih? Habis sesi keempat nanti tanya jawab. Silakan. Gugur lagi. Takut kenapa sih, takut diatur? Waktunya enggak jalan lo. Ya, silakan. Kemiut. Oi, buka kotak kemiut. Ciri-ciri nabi palsu itu ya jelas sekali ya ditulis di Alkitab ya. Contoh kalau kawan-kawan melihat di dalam Yeremia 23 ayat 15, nabi palsu itu akan diracun. Yang diracun itu Muhammad. Hanya Muhammadlah nabi yang diracun. Mana ada nabi yang lain diracun? Sudah, Yeremia 23 ayat 15, nabi palsu itu diracun. Muhammad diracun. Matius 24 ayat 26, lihat ia di padang gurun, lihat ia di dalam bilik. Nabi dari padang gurun yang ada biliknya ya Muhammad. Bilik kok penjara, kok nggak sekalian aja bilik bambu? Apa hubungannya bilik penjara dengan bilik kamar bilik bambu? Bilik maksudnya Ka'bah, itulah bilik yang segi empat kotak itu, yang mengelilingi itu kan Muhammad. Sudah, Yeremia 23 ayat 15, nabi palsu diracun, yang diracun Muhammad. Matius 24 ayat 26, nabi palsu dari padang gurun, Muhammad dari padang gurun, ada biliknya. Yang ada biliknya Islam, Muhammad. Sudah. Jadi ketiga ini harus cocok kepada satu orang. Jadi jangan dipelintir-pelintir lah. Oh, bilik itu penjara, kamar juga bilik, WC juga bilik. Jangan seperti itulah. Ini yang substansi tentang keimanan. Bilik yang substansi tentang keimanan itu hanya Ka'bah. Berbicara bilik kok penjara, berbicara bilik kok bilik bambu. Yang memang kenapa kok jadi curhat begitu? Sebentar bro, tunggu habis waktuku. Diganggu, biarin. Alah, kayak mananya? Jangan nyeletuk lah. Sudah, ini bilik yang substansi tentang keimanan. Bilik kok penjara? Apa hubungannya penjara dengan keimanan? Apa hubungannya bilik bambu kamar dengan keimanan? Bilik itu Ka'bah. Kan udah jelas itu, Yeremia 23 ayat 15, nabi palsu diracun. Matius 24 ayat 26, nabi palsu dari padang gurun, dan ada biliknya kan, lihat ia di dalam bilik. Sudah? Nah, jadi jangan akui sajalah. Atau gini, lakum dinikum
waliyadin, agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Selesai urus agama masing-masing kita. Tapi kalau mau dikonvertir agama Kristen dengan agama Islam, wah, tajam kali. Makanya firman Tuhan berkata, firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata dua. Lebih bagus pisahkan antara agama Kristen dan agama Islam. Kalau digabungkan, ya kena Muhammad. Karena di dalam Alkitab jelas sekali nabi palsu itu ada. Contoh Wahyu 20 ayat 10. Raja setan dan nabi palsu duit tunggal. Hanya Muhammad yang bersekutu dengan Tuhan. Siapa yang menyembah Tuhan harus mengakui Muhammad kan dalam syahadat kan? Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua ini bisa dipisahkan? Tentu saja enggak bisa sesuai dengan Wahyu 20 ayat 10. Itu, silakan. Oke, baik. Bang Jema, ini dulu Bang Jema. Ya, sebenarnya silakan. Ini topiknya apa sih? Kemana-mana gitu. Dia enggak berdaya, enggak berdaya dia. Topiknya enggak ada loh. Silakan. Enggak berdaya dia. Jadi yang dikatakan di dalam Matius 24 itu di dalam bilik bukan di luar bilik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menerima wahyu di dalam Ka'bah, enggak pernah. Yang menerima di dalam bilik itu kamar kan? Bilik itu kamar. Artinya apa kalau bilik itu? Bilik ini artinya ruangan kecil. Nah, kalau Anda berbicara mengenai ruangan kecil, siapa yang pernah menulis surat di dalam ruangan kecil? Itu dulu sel penjara. Siapa yang menulis kitab Filipi? Ayo, yang menulis kemudian Efesus ketika dia dipenjara di Kaisarea, ketika dia dipenjara dalam Roma. Jadi bilik yang dimaksud di sini jelas adalah kamar-kamar rahasia. Oke, bukan dalam Ka'bah. Rasulullah tidak pernah menulis dan menerima wahyu dalam Ka'bah, enggak ada. Yang menulis kemudian di dalam kamar, di dalam bilik itu adalah Paulus. Surah apa yang ditulis? Korintus, Filipi, Efesus dan seterusnya termasuk Roma. Mampus sudah. Oke. Kemudian nabi palsu digantung, disalib, mati makan racun. Baca kitab Yeremia tadi itu jelas nabi palsunya berasal dari Yerusalem. Bukan dari Arab, dari Yerusalem. Baca kitab Yeremia secara lengkap. Lagian di situ matinya karena minum racun. Coba lihat apa yang terjadi dengan Yudas di atas tiang salib. Yohanes 19 nomor 30. Sesudah Yesus dalam kurung Yudas meminum anggur asam itu, ia berkata, sudah selesai. Dia pun tunduk dan matilah dia. Minum racun asam anggur. Jadi yang nabi palsu itu yang mati disalib di abad pertama di tengah-tengah Bani Israel. Dor. Sekarang gini, untuk supaya kita bisa mengetahui titik kebenarannya di dalam kitab saudara Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang ada di atas tiang salib. Pertanyaan saya kepada saudara yang nanti kita akan bahas, siapa yang mati terkutuk ini? Yudas kah atau Yesus? Kalau Yesus, apa sebabnya dia mati terkutuk? Kalau Yudas yang mati terkutuk, apa sebabnya? Sertakan dalil. Kenapa? Karena Tuhan dengan jelas mengatakan, terkutuklah orang yang mati, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Siapa yang menerima suap dan siapa seseorang yang tidak bersalah yang akan dibunuh? Ini yang perlu Anda pahami. Sedangkan di dalam kitab saudara yang jelas menerima suap itu adalah Yudas, tertulis di dalam Matius 26 nomor 15. Dia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepada aku supaya aku menyerahkan Yesus kepadamu? Mereka tentara Romawi berkata, aku akan memberikan suap kepadamu 30 perak uang, wahai Yudas. Siapkan juga siapkan itu jawabannya. Pertanyaannya Bang Juma, masih ingat ya, siapakah yang terkutuk di tiang salib? Ini ya, dijawab ya. Dulu baru berkomentar, silakan. Oke. Di dalam kitab para nabi jelas sekali dituliskan ya bahwa Yesus itu harus mati. Sudah, saya baca di dalam Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.
tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena kutuk, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Itu yang nulis nabi terdahulu. Nah, jadi silakan olok-olok Tuhan Yesus, silakan. Memang udah tertulis kok bahwa Yesus itu akan dihina, enggak apa-apa, demi keselamatan kita, supaya kita tidak mengalami siksa kubur. Gitu loh. Kalau selama ini saudara-saudara berkata, tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu, Yesuslah jalan yang lurus itu. Baca apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi para si Juma akan membelokkan supaya saudara-saudara semua tidak memiliki jalan yang lurus itu. Yesuslah jalan yang lurus itu yang menyelamatkan kita dari alam kubur itu. Gitu ya. Nah, berbicara tentang nabi palsu, kau tidak konsisten. Di satu sisi kau mengatakan nabi palsu itu yang disalib. Sudah, di satu sisi kau katakan nabi palsu itu Paulus karena di dalam bilik. Enggak boleh gitu dong. Nanti kau bilang pula karena diracun. Oh, Mirna diracun, Jessica Kumala Wongso meracun Mirna. Oh, berarti nabi palsu itu si Mirna. Enggak boleh dong, plin-plan. Kalau di Alkitab jelas nabi palsu itu berasal dari padang gurun, yang berasal dari padang gurun Muhammad. Dan ada biliknya. Lihat, ia ada di dalam bilik. Yang pergi ke bilik itu kan umatnya Muhammad. Jelas kan? Yeremia 23 ayat 15, yang diracun itu siapa? Muhammad yang diracun. Ada enggak nabi di muka bumi ini yang pernah diracun? Enggak boleh. Karena yang diracun itu harus nabi palsu. Karena firman Tuhan itu kekal. Sudah? Wahyu 20 ayat 10. Coba baca Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam neraka. Disitulah tempat binatang dan nabi palsu itu. Nah, binatang dan nabi palsu. Siapa binatang di situ? Wahyu 12 ayat 9. Raja setan. Di mana posisinya? Di dalam goa. 2 Petrus 2 ayat 4. Raja setan itu ada di dalam goa. Siapa yang bertapa ke dalam goa? Muhammad, Sahih Bukhari 3. Kan Muhammad yang bertapa ke dalam goa itu, Gua Hiro namanya. Barulah pulang dari situ dia kan bertemu dengan Namus. Coba baca dalam Sahih Bukhari 3. Stop. Makanya aku bilang. Stop. Ibadah. Stop. Stop. Oke. Ini keerroran yang pertanyaan dia. Dia enggak jawab pertanyaan lagi. Yang keempat nih, ya. Dia mengatakan Yeremia 23 nomor 11 itu nabi palsu. Nah, kita baca ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Apa yang dikatakan? Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun, sebab dari para nabi yang ada di Yerusalem. Kasihan. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kepasikannya ke seluruh negeri, ya mampus. Yohan, Yudas dari Yerusalem, Paulus dari Yerusalem, baginda Rasulullah Muhammad SAW dari mana? Dari mana? Dari Yerusalem juga, dasar murid bom-bom. Lalu kemudian di dalam Matius 24 nomor 26, di sana bahasa Yunaninya adalah temeion. Temeion artinya bukan temeong, bukan, tapi yang dimaksud temeong di situ adalah dalam kamar. Dalam kamar. Kapa itu bukan kamar, kucluk. Yang dikatakan kamar, di dalam kamar itu penjara. Penjara itu adalah kamar-kamar penjara. Di mana Paulus menuliskan surat-suratnya? Di dalam kamar. Dasar muridnya bom-bom. Jadi kamu harus banyak belajar. Lalu Anda mengatakan Yesus harus mati berdasarkan Yohanes Yesaya 53. Dasar kucluk. Kitabnya orang Yahudi jelas sekali mengatakan nubuatannya jelas tertulis di Yohanes 11. Apa yang dikatakan kepada mereka? Bagaimana ini? Wahai orang Farisi, wahai orang mahkamah agama dan juga imam-imam kepala, bagaimana ini? Yesus kalau kita biarkan, maka mereka, Yesus akan semakin banyak pengaruhnya, dan kalau orang makin banyak percaya kepada Yesus, maka orang Roma akan datang merampas bangsa kita. Jadi
bagaimana sekarang? Ah, supaya bangsa kita tidak dirampas, maka Kayapas membuatlah nubuatan. Maka apa kata Kayapas pada saat itu? Hal ini dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu juga. Bukan dari kitab Yesaya, tapi baru tahun itu buat kemudian nubuat, ngarang-ngarang nubuat, yaitu bahwa lebih baik satu orang Yesus mati pada saat ini juga untuk bangsa itu, bukan untuk Batak, bukan untuk Toraja, bukan orang Indonesia. Lebih baik Yesus mati untuk bangsa itu daripada kemudian seluruh bangsa kita dan tempat suci kita dirampas oleh orang Roma. Jadi tidak ada nebus dosa. Yesus itu mau dibunuh karena orang Yahudi khawatir Roma akan merampas tempat sucinya dan merampas bangsanya. Maka mereka sepakat, Yohanes 11 nomor 53, mulai hari itu mereka kemudian bersepakat untuk membunuh Yesus. Bagaimana kemudian tindak lanjut mereka? Karena itu Yesus tidak pernah lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama dengan muridnya. Kenapa? Karena dia akan dibunuh disebabkan karena mereka bernubuat lebih baik Yesus satu mati daripada bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Bukan karena dosa waris. Lalu kemudian Matius 27 pada saat persidangan, Pilatus mengatakan, aku mengetahui bahwa mereka orang-orang Yahudi, imam kepala dan orang Farisi dan mahkamah agama menyerahkan Yesus untuk menyerahkan Yesus karena dengki, bukan karena nubuatan Yeremia, Yesaya 53, bukan karena nebus dosa. Nebus dosa itu hanya ada di ajaran pagan Romawi, tak ada di Yerusalem, tak ada di Yahudi. Tangkap lagi dia. Habis. Hancur lagi. Baik. Tentu saja dalilnya jelas ya, di dalam Matius 27 ayat 52 dan 53, bahwa Tuhan Yesus membebaskan kita dari alam kubur, supaya kita kalau mati tidak gentayangan. Yesuslah jalan yang lurus itu. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara-saudara, memang nabi palsu, bahas salib, bukan nabi palsu. Sebentar dulu Juma. Bisa ya? Ini kan waktu 3 menit. Kalau temanya juga berubah soalnya jadi layar, guys, please. Berubah ya, temanya dia. Ini kan giliranku Juma. Tadi kan waktumu, sekarang kan waktuku. Terakhir ya, silakan terakhir. Silakan. Percuma. Ya? Terusin. Oke, habis waktunya. Silakan. Oke, baik, silakan aku lanjut ya. Itulah tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, saudara-saudara. Matius 27 ayat 52 dan 53. Dan kuburan-kuburan terbuka, orang-orang kudus bangkit keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Itulah keselamatan yang dirancang Tuhan sama kita, saudara-saudara. Membebaskan kita dari alam kubur. Tapi memang setan ingin kita gentayangan. Setan itu memang menyesatkan kita. Coba tansilah yang dibahas. Bukan Yesus. Begitu cara berdebat. Apaan ini curhat? Kayak mana ya? Cukup tinggal waktunya 2 menit. Cukup. Habisin silakan. Kayak mana? Lanjut. Habisin hentikan aja udah. Silakan. Temanya punya liban. Lo kok larinya kemana-mana orang ini? Kayak mana ya katanya? Ya, silakan habisin bang. Satu palapan lagi silakan. Katanya si Juma pendebat terbaik. Ya udah silakan habisin waktu. Temanya tadi apa ini? Yang disalib kan? Iya, salib itu untuk. Terus kenapa larinya ke kuburan? Untuk keselamatan. Yesus disalibkan untuk keselamatan. Kayak mana ya katanya berani berdebat. Ya udah habisin waktunya percuma silakan. Habisin dulu baru selesai. Habisin. Janganlah selesai. Cepat kali selesai ya. Betul lah. Aku kan sama Bang Juma. Silakan, habisin waktunya lo. Oke. Satu palapan masih ada. Banyak kali cakapmu. Betul lah. Gak nyambung. Sudah ini kan diskusi. Jangan lapor polisi lah. Ini kan sudah ada lapor polisi. Waktu kau ditangkap memang ada yang lapor. Nah, ada tuh. Ya kalau nggak ada yang lapor, kenapa aku bisa dipenjara? Selulah. Ya polisi memang menghujat. Karena kau menghujat sendiri. Karena kau menghujat. Ini kan edukasi, udahlah. Kalau nggak bawa polisi,
lapor. Kalau itu di penjara tidak ada lapor. Itu namanya A1 tanpa laporan. Waktu lo di sidang ada nggak pelapornya? Nah, waktu kamu di sidang, memang ada saksi pelapor. Waktu di sidang. Ada ya. Waktu kamu di sidang ada saksi pelapor nggak? Ada saksi ahli pelapor. Siapa saksi pelapornya? Siapa si siapa namanya itu si siapa? Hero Tiger. Gak ada saksi pelapor. Orang tidak ada. Pelapor nggak pernah di BAP. Orang dia datang ke pengadilan kok bersaksi. Nggak ada saksi pelapor, nggak ada. Nggak ada katanya orang si Hero Tiger datang kok. Nggak ada. Siapa itu Hero Tiger? Nggak tahu itu. Hero Tiger ngarang-ngarang aja dia. Oh ngarang-ngarang. Ya udah tanya Pengadilan Negeri Medan. Tanya Pengadilan Negeri Medan. Ya udahlah. Ini bahas penyaliban dong. Penyaliban siapa yang disalib? Nikmati bilik jeruji besi bersama Paulus. Udah habis ini waktumu lah. Ada bisnis 148 iya. Sudah stop aja lah. Siapa yang disalib lo? Itu materi kita lo. Kenapa lari kemana-mana? Yang disalib Yesus, tujuannya disalib. Karena ada dong tujuannya disalib. Mana dalilnya di kitabnya Yahudi? Kitabnya Yahudi mana dalilnya? Pak Ustadz dengarlah dulu Pak Ustadz. Ya dengan hati yang tulus dulu aku berbicara sama Pak Ustadz. Ya, aku hormat aku sama agama Islam Pak Ustadz. Dengarkanlah dulu. Kalau Pak Ustadz memang tidak berani berdebat sama seorang pendebat, enggak berani. Ya, buktinya nyeletuk-nyeletuk kawanmu semua. Iya, karena kamu enggak bahas penyaliban. Kamu bahasnya ke apa? Ya, orang bangkit dari kubur. Tujuan penyaliban itu loh. Mana dalilnya tujuan penyaliban itu nebus dosa, mana dalilnya? Matius 27 ayat 52. Dalil di kitabnya orang Yahudi yang saya minta, bukan dari kitabnya Pasikan. Yesaya 53. Kalau Yesaya 53 itu betul, kalau Yesaya 53 itu betul, kenapa orang-orang Yahudi pada saat itu melakukan kesaksian palsu? Kenapa? Sudah, bilang aja, takut aku anak Batak. Lebih bagus kulawanlah yang enggak ngerti. Bapakmu kau bangkitkan dari kubur, ku hadapi, apalagi cuma kau. Sampai-sampai lagi ke orang tua, sampai-sampai lagi. Kamu bilang aku takut samamu. Dasar muka kota. Apa pula? Jangan terpancing, Pak. Jangan terpancing. Bapakmu kau bangkitkan dari kubur, tak akan pernah saya takuti kau. Paulus kau bangkitkan, pernah takut aku. Paul lagi, cuma sampah tadi itu. Bersyukur ada orang yang mau berdiskusi samamu. Udahlah. Jadi mulai hari ini blacklist aja tuh orang kayak gitu. Enggak sesuai orang dengan topik. Orang bahas Al-Qur'anul Karim mengatakan penyaliban itu terjadi, nabinya Allah yang diutus ke tengah-tengah Bani Israel diselamatkan. Ada yang menggantikan. Nah, di kitabmu mengatakan ada yang disalibkan. Nah, sekarang kita pembuktian apakah Al-Qur'an salah atau kamu yang salah sembah, Yudas yang kamu sembah. Itu loh yang jadi permasalahan. Ini malah kemana-mana, orang masuk goa. Kamu tahu enggak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari goa mengajarkan bangsa jahiliyah menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang tak terlihat. Sedangkan Yudas atau Yesus keluar dari kuburan menjadi Tuhan bagi orang Roma dan Yunani, dan kau tuhankan sampai hari ini. Rasulullah keluar dari goa, dia jadi nabi. Mayat keluar dari goa jadi Tuhan. Oh, sadar enggak itu? Hah? Sadar enggak? Mayat masuk ke goa. Begitu keluar, jadi Tuhan. Rasulullah bertahanut dalam goa, keluar jadi penyampai firman. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Yesus ditaruh di dalam gua, begitu keluar jadi apa dia? Hah? Ada. Elia mendapat wahyu dalam gua. Elia. Semua Abraham, Daud, Salomo, Daniel, Musa, semua dikuburkan dalam gua. Nah, rupanya jadi kuburan-kuburan orang-orang suci ini bersama dengan setan rupanya dalam gua. Allah. Udahlah ya teman-teman, memang pedis. Kenapa? Gini, Taurat untuk Bani Israel, Injil untuk Bani Israel, Roma
apa kitabnya? Karena yang sama dengan Yahudi pada saat itu berdampingan dengan orang Roma, karena pada saat itu Roma, kekaisaran Romawi itu lagi menjajah, menguasai tanah Yerusalem. Berarti yang berdampingan dengan Nabi Isa, yang berdampingan dengan Yesus hari itu adalah orang Roma, kekaisaran Roma. Baca Yohanes 11 kalau enggak percaya dengan saya. Nah, sekarang permasalahannya adalah Taurat untuk Bani Israel, Injil untuk Nabi yang datang kepada Bani Israel. Oke? Di situ hanya ada dua kelompok. Yang pertama adalah Yahudi, yang kedua adalah Nasrani. Yahudi ini adalah keturunan daripada Bani Yakub dari silsilah Yehuda. Kemudian Nasrani ini adalah kumpulan dari orang-orang Yahudi yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam. Itu Nasrani. Nah, Kristen di mana posisinya dia? Di Antiokhia. Beda, jauh. Lalu apa hubungannya dengan penyaliban dengan Kristen? Gak ada, karena pada saat itu yang muncul non-Israel di tengah-tengah Bani Israel itu adalah tentara-tentara Romawi. Tentara-tentara Romawi tak ada satupun dari mereka yang menjadi pengikut Yesus, tak ada. Gitu loh. Jadi aduh, susah memang, materi ini berat. Jadi begini Bang Yoma, informasi buat anak yang tadi ini memang gak bisa. Dia masih, baru beberapa hari ini dia bebas bersyarat. Dia itu inkrah 1 tahun diponis pengadilan Medan. Kenapa? Dia menista agama Islam. Tidak ada pelapor. Jadi polisi sendiri, cyber, patroli cyber, menemukan YouTube-nya. Kemudian ditangkaplah dia. Tapi buru-buru YouTube-nya dihapus. Tapi teman kita udah punya bukti waktu itu. Nah, waktu dia pertama di dalam di BAP, pertama dia menyangkal, itu bukan suara saya, itu bukan saya. Tapi setelah diuji klinis, baru dia mengakui, itu saya. Kenapa dia melakukan demikian? Ya, karena ada yang menjanjikan. Belikan motor lah, belikan mobil lah, apalah, segala macam, angkot gitu ya. Jadi anak ini memang mantan napi, sama dengan Paulus, mantan napi juga. Jadi Bang Yuma perlu menyadari, lawan Anda itu mantan napi. Mestinya tadi kalau menyangkut masalah bilik, dia mestinya paham. Bilik itu apa sih? Ya sel, yang sebagaimana Paulus juga mengalami demikian. Sama-sama mantan napi. Itu gitu ya, informasi buat Bang Yuma, okay, dan teman-teman. Oke, Bang Hanya sebentar waktunya. Bang Yuma, tadi seperti yang saya katakan, ada yang memualap auranya sudah di sini. Okay. Jadi si Rudy ini hanya pansos saja. Percuma kasih topik kemana-mana kan, kuburan lah apalah segala macam begitu ya. Okay, bahkan cenderung mengatakan Nabi Muhammad SAW palsu, padahal kan itu bukan topiknya. Topiknya kan penyaliban. Oke, bahan kemana-mana kan tadi, makanya mereka ini tidak mau diskusi TikTokan sebagaimana ajakan dari Zuki. Dia maunya itu pakai timer. Kalau pakai timer kan bebas dia kemana-mana, bahkan nggak menyentuh sama sekali pertanyaan Bang Yuma tadi, Yohanes 13:13. Kira-kira siapa yang terkutuk di sana? Yesus atau Yudas? Nggak disinggung sama sekali. Galatia, Bang. Itulah. Jadi lebih baik dihentikan daripada diskusinya Bang Yuma ngomong apa, dia ngomong apa, topiknya apa, penjelasannya apa. Nggak nyambung dari tadi. Gitu informasi. Silakan host. Ada lagi di bawah, suruh saya diam. Ya udah, kita diam semua. Kenapa Astra suruh saya diam? Anda yang mau bicara, silakan naik, minta permintaan. Ada yang mau mualaf, ada yang mau mualaf Bang Handi. Mana Astra ini? Ada Astra. Minta permintaan Bro Astra. Bang Handi nggak dengar kayaknya. Oke, bentar ya Bang Handi, aku ini bersuara. Entong, selamat malam Tong, boleh on cam? Silakan Entong. Namanya kok Entong sih? Silakan on cam ya. Oke. Okay. Atau mau ditanya dulu ini temannya namanya siapa tadi? Kalau bisa pakai kerudung ya. Pakai kerudung atau ada jilbab di situ dipakai ya. Ah iya Bunda, bentar ya. Masa saya pakai kerudung? Oke.
sini. Bukan. Oke. Okay. Boleh buka kamera? Dia mau ditanya dulu. Bisa. Iya. Oke, okay, saya tanya, Namanya tadi siapa, lupa saya? Namanya Maurelia. Maurelia? Iya. Maurelia, apa yang membuat kamu ingin pindah agama? Apa yang ingin kamu tanya tentang Islam? Silakan bisa dijawab oleh Bang Juma. Halo, selamat malam. Malam. Semangat malam. Perkenalkan, nama saya Maurelia. Saya yang mau mualaf. Iya. Cantik banget, masya Allah. Kau dari mana? Orang belum on cam? Belum on cam ya? Oh. Saya pakai ini dulu, pakai kerudung, maaf maaf. Iya. Ada yang mau ditanya tentang Islam biar dijawab oleh Bang Juma, apa kira-kira yang membuat kamu penasaran tentang Islam, apa? Silakan bertanya aja, enggak apa-apa. Tapi dia sudah mau masuk Islam, kok masih penasaran? Mana tahu, biar meyakinkan gitu loh, Bang. Kita yang harus tanya ke dia. Oh iya, oke. Bukan kita yang ditanya. Kenapa? Kenapa Anda yakin dengan agama Islam? Itu loh. Alasan saya mau masuk Islam emang udah dari hati, bukan paksaan atau disuruh orang lain. Karena selama saya, alasannya juga selama saya sekolah di, saya kan dulu sekolah di Singapura. Mayoritasnya Islam di sana. Teman-teman di sekolahnya. Teman-teman semua Islam gitu. Lingkungan sekolah saya Islam. Nah, yang mengajarkan saya ingin kayak ada niatan untuk mau masuk Islam dari sekolah, jadi kayak saya lihat teman-teman, saya berniatan untuk masuk Islam karena kayak ajarannya yang saya dari, yang saya pelajarin dan saya dengar itu. Iya, gimana? Silakan. Iya, bentar ya. Nanti Bang Ardiansa bikinkan sertifikatnya. Bahkan dia nanya gini, Bang Ardiansa, dia nanya gini, Bang Juma, "Pak Bunda, teman saya mau mualaf ke Tentung, tapi bayar gak Bunda? Berapa biayanya mau dimualafkan sama Bang Juma?" Terus saya katakan, "Wah, gratis." Bahkan dibikinkan sertifikat gratis, bilang gitu. "Oh iya Bunda, tolong dong Bunda, teman saya ini ya udah pengen banget masuk Islam." Nah kan Bang Ardiansa yang bagian bikin sertifikat kan, Bang? Iya, siap-siap. Ya. Tapi by the way, usia berapa ini adiknya ini? Kalau boleh tahu. 19 tahun. Masya Allah. Silakan Bunda Rahma mau ngomong. Silakan ya. Bunda. Atau Ustaz Suki. Silakan Ustaz. Sudah 19 tahun. Jadi semangatkan berada dewasa. Silakan. Panduan sholat. Bilang aja ke saya, kasih rekeningnya. Ini ada titik. Suaranya kecil, Pak Ade. Hai? Suaranya kecil. Suaranya kecil? Yes. Wah, wow, oke, okay, bentar. Oke, okay, suaraku kecil. Tumben suaraku kecil. Tes 1, 2, 3, gimana? Udah. Ini dong, lanjut. Jadi, kalau apa nanti belum ada mukena, belum ada perlengkapan sholat, belum ada Al-Quran, belum ada buku-buku panduan sholat, nanti apa rekeningnya DM ke saya ya. Ini ada titipan. Uang sebesar 500.000 bisa kita alihkan ke sana begitu. Nomor rekeningku ada enggak ya? Nomor rekeningku enggak ya? Gampang itu. Oh, gampang ya. Oke, okay, lanjut. Lanjut, Gurunda. Gurunda Juma? Iya, suara saya kedengaran kan? Kedengaran, Gurunda. Iya, lanjut, sebelum lanjut. Sebelumnya agamanya apa, Dek? Agama saya sebelumnya Katolik. Katolik kan baik agamanya. Kenapa ditinggal? Karena saya itu jarang ini Pak, jarang sembahyang, jarang ke gereja juga. Orang-orang rumah juga kan ngajarinnya kayak pada malas-malas gitu. Jadi saya banyak belajarnya tuh tentang agama Islam, kayak ceramah-ceramah gitu, saya ngikut dengar gitu kan. Jadi dari hati saya emang pengennya masuk agama Islam, seperti itu. Artinya kalau sudah masuk Islam udah mau taat melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalamnya ya? Ya, betul. Benar enggak? Insyaallah.
Insya Allah. Siap berhijab sekarang, ya? Berhijab juga kan? Ya. Mantap. Insya Allah. Allah open cam. Ini lagi mau nyari cam nih, open cam. Silakan open cam. Buka kameranya. Okay. Sambil KTP udah dapet ya Bunda Hesti ya? Udah sama saya udah. Ya, nanti tolong dikirim ke saya ya, Bunda. Siap. Sama anu. Ayo nanti ajalah, nanti. Lanjut dulu. Bisa enggak kalau ngomong jangan pakai anu itu kayak anu punya sama ini gitu. Anu gitu. Iya, enggak usah ditanggapi ekornya langsung ke polinya. Mana banyak kok belum open cam ini. Sabar, Ustaz, katanya nyari kerudung. Aduh, udah enggak sabar ini. Ih, sabar atuh. Udah Mbak ini tak sabaran. Mbak Mar apa tadi Marlia ya? Mbak. Ya. Oh, kerudung aku banyak kerudung, mau pakai tak? Jadi topiknya berubah ya, arti. Oh, mantap tuh. Coba dibesarin. Coba gedein. Coba masih muda. Aku oh, kerudungnya. Dapat dari mana tuh kerudungnya, Dek? Udah siapin sendiri. Alhamdulillah. Ya. Oke, siap. Lanjut. Manis sih. Semanis aku ya, Bunda. Kosnya kadang kalah sih. Mau jadi menantu saya, Dek? Yes, weh. Ustaz. Tapi by the way, anyway, Baswi, Dek, orang tuanya gimana, Dek? Melihat respon orang tua bagaimana ketika Anda sekarang ingin bersyahadat dan masuk Islam. Ini kan di rumah sekarang. Sekarang di rumah mama angkat. Oh, di rumah mama angkat. Iya. Oke. Ya, lanjut Bunda. Aku on cam juga lah kok gitu. Ntar dulu kepake jilbab. Enggak usah Bunda sih, enggak usah on cam. Tunggu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya, tadi kita berdiskusi dengan orang yang habis makan belut hidup sehingga membuat keadaan kemudian menjadi kacau pemikiran kita, ada yang tertawa, ada yang tersenyum, ada yang jengkel, ada yang emosi, yang pada dasarnya kemudian tujuan diskusi itu adalah untuk memberikan materi-materi kepada teman-teman semua sebagai asupan untuk otak dan akal kita di dalam kehausan kita akan materi-materi keagamaan untuk mengetahui dua agama ini, mana sih yang sebenarnya agama yang benar gitu ya, karena masing-masing agama mengklaim diri mereka itu benar, jalan lurus dan seterusnya. Dan materi tadi kita melihat bagaimana seorang anak Batak yang mengatasnamakan dirinya sebagai anak Batak, kemudian beliau kewalahan dengan tema itu membuktikan adanya sinyal bahwa yang mereka sembah ini adalah benar-benar manusia terkutuk. Dan di tengah-tengah Yahudi, manusia terkutuk itu hanya orang yang mengalami keadaan di mana mereka melanggar firman Tuhan, gitu ya. Tak ada di tengah-tengah Bani Israel orang yang suci, apalagi nabi, apalagi hamba yang kudus itu kemudian mendapatkan perbuatan seperti yang dialami oleh yang mereka sembah. Nah, hadiah daripada itu adalah pada kali ini hadir di tengah-tengah kita seorang adik kita yang bernama Blokir Permanen untuk kemudian namanya siapa, Dek? Aurelia. Hah? Sumalia? Aurelia. Oh, Morelia. Oke. Kita langsung syahadat ya, karena saya ada undangan untuk dialog dengan Pendeta Buas. Oke, kita langsung syahadat. Boleh? Tangannya di atas. Iya, yang sebelah kanan nunjuk sebagai bentuk bahwa Tuhan kita itu satu. Ini kiri apa kanan? Kanan. Oh, kanan. Ya, ikuti saya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Gak ada suara, mohon maaf gurun. Suaranya
Bisa pakai headset gak? Pakai headset. Pakai headset, suaranya gak kedengeran. Bisa pakai headset. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi Rasul utusan Allah. Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Ananda, siapa namanya tadi? Ananda siapa namanya? Morelia. 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 Ananda Morelia. Ikhlaskah Ananda ketika saya menuntun untuk berikrar dan menjadikan sahabat di sini menjadi saksi bahwa Tuhan yang tadinya Anda sembah itu Anda imani sebagai manusia ciptaan. Boleh ya? Oke, ikuti saya. Dan saya bersaksi bahwa Yesus ada adalah manusia ciptaan Allah. Manusia ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Sekarang sudah menjadi seorang muslim, jadilah muslimah yang baik. Ingat, ingat, ketika sudah menjadi seorang muslimah, maka makhluk yang paling tinggi derajatnya di atas muka bumi itu adalah wanita. Maka jaga kodratmu sebagai wanita terhadap hubungan kepada orang tua, kepada saudara-saudara, dan kepada kaum Adam. Jaga diri baik-baik ya, karena kamu cantik mirip seperti Bunda Blokir juga ya, ada mirip-miripnya kulihat. Masya tapi dari Allah. Dilihat dari Monas pakai pipet tapi ya. Oke, silakan Afi. Mantap. Bentar dulu, izin dong, tadi nggak kedengaran suaranya waktu dia syahadat, nggak kedengaran suaranya loh di YouTube, nggak ada yang dengar. Iya. Ananda ya. Boleh, Ananda boleh syahadat sendiri dengan ada suara tanpa ada bimbingan, boleh ya? Iya, coba. Coba. Pakai headset, pakai headset. Audio dulu deh. Pakai headset saya, pakai headset saya, pakai headset. Iya, ya, coba. Enggak ada suara loh. HP kau dekatkan. HP kau dekatkan. Iya. Nanti lubang hidungnya yang kelihatan malah kalau dekatkan. Coba, udah, ayo, ayo. Coba ayo. Cek audio dulu, coba cek audio dulu. Halo. Nah. Ya udahlah. Ayo. Coba syahadat sendiri coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar, takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Sah. Didoakan akhi. Sementara saya seperti biasa tugas saya masih berat ini ya. Saya pamit dulu. Ananda menjadi anak yang soleha ya. Amin. Ingat pesan keluarga yang sudah muslim untuk diikuti, belajar Al-Quran yang baik. Nanti kalau misalnya Ananda ini mau belajar Quran, bisa menghubungi sekretaris kita di sini Ardiansa untuk diarahkan kemana nantinya ya. Oke, saya pamit sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih atas kebersamaan. Nanti saya nongol lagi di sini setelah di sebelah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ardiansa, silakan didoakan. Silakan deh. Saya sih. Ada Pak Desuk. Ya udah, ya gimana? Mari kita doakan bersama, semoga apa yang kita lakukan di sepanjang hari ini menjadi nilai ibadah ya. Dan alhamdulillah ternyata dakwah yang kita lakukan di dunia maya ini tidak sia-sia.
dan alhamdulillah banyak sekali orang-orang yang bersyahadat. Hampir setiap minggu kita mensyahadatkan orang-orang yang masuk Islam ini, kurang lebih ya minimal itu 3-4 orang ya, Masya Allah. Ini kebahagiaan tersendiri bagi kita. Oke saudaraku, mari kita berdoa bersama dan mohon diaminkan untuk Mbak Moralia, siapa? Moralia. Moralia ya, mohon diaminkan karena aminnya seorang mu'alaf itu langsung didengar oleh Allah SWT, karena orang yang baru saja mengucapkan dua kalimat syahadat itu doanya tanpa hijab langsung didengar Allah SWT. Yuk kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mansidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa'adim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa khashu'ana wa tabuddana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fitin wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar fa angsilhu indal hisab. Rabbana la tusyrik qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rabb, tempat kami memuja dan tempat kami memohon pertolongan. Ya Allah ya Rabb, pada sore hari ini aku bersyukur kepadamu ya Allah atas hidayah yang kau berikan kepada saudariku, kepada anandaku ya Allah, sehingga dia menerima Islam sebagai agamanya, engkau sebagai Tuhannya, dan Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusanmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, engkau lah yang membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkanlah hati ini di jalan yang lurus ya Allah, sebagaimana jalan yang kau kehendaki, yaitu jalan-jalan yang telah engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari jalan yang sesat ya Allah, yaitu jalannya orang-orang kafir ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kuatkanlah iman di dada ini ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan kafir ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman di dada saudariku yang baru saja mengucapkan dua kalimat syahadat ya Allah. Kekalkanlah hidayah-Mu ya Allah. Kuatkanlah dalam menjalankan syariat agama-Mu ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, Zat yang mengabulkan doa ya Allah. Engkaulah yang Maha mengetahui isi hati kami ya Allah. Bimbinglah kami selalu di jalan-Mu ya Allah. Jangan biarkan lisan kami menjadi asbab turunnya maksiat ya Allah. Jangan biarkan lisan kami asbab turunnya murka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tetaplah bimbing kami ya Allah sehingga kami menjadi orang-orang yang berguna bagi agama ini ya Allah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah. Semoga kami selalu menjadi penyiar agama-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah Tuhan yang mengabulkan segala doa. Ampunlah segala dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, dosa anak kami, dosa istri kami, dosa saudaraku muslimin wal muslimat seluruhnya ya Allah. Tidak ada tempat memuji dan tidak ada tempat memohon doa selain Engkau ya Allah. Maka kabulkanlah doaku. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Sudah tadi doa dari Ustaz Budi. Mungkin ada malam. Mau nambahin atau sebelum teman-teman nambahin, saya mengatakan dulu kepada Antong, habis ini nanti Borelia mandi ya, mandi wajib ya Dea. Kata-katanya, saya niat mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar karena aurat Ta'ala. Dalam hati ngomong ya karena bahasa Indonesia, ya. Tetap istiqomah ya sayangnya, kamu baru masuk Islam, banyak sekali perjalanan, nanti kamu akan memijak-mijak batu-batu kerikil yang tajam. Dengan dengar ya, mempertahankan agama ini tidak sulit karena saya juga sudah pernah mengalaminya. Inilah cobaan yang terbesar adalah mempertahankan agama Islam ini, karena nanti banyak kata-kata yang tidak enak, bahkan dari orang tua, saudara, itu banyak sekali. Kamu harus tetap istiqomah sayang, dan ingat ada Allah yang selalu sedia membantu kita dimanapun kita berada, dan sebesar apapun kesulitan kita, pastikan memintalah kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa menolong kita. Dan teman-teman yang bisa nambahin silakan, mungkin luar biasa. Ya, demikianlah tadi penjelasan singkat dari Ustazah Hesti, semoga bermanfaat buat kita semua. Makasih Ustazah ya Hesti. Aku nggak Ustazah. Oh belum ya, semoga deh. Aku muridnya Bang Handi. Oh ya, Mbak Mora, jangan lupa nanti DM ke saya, DM kan nomor rekeningnya, nanti uang itu mohon dibelikan untuk mukena, terus apa namanya, jilbab, terus Al-Quran yang terjemah ya, Al-Quran yang terjemah aja yang dibeli, terus apa lagi namanya, buku-buku untuk panduan sholat ya, ini ada uang, saya diamanai uang 500.000 untuk di bagikan kepada para mu'alaf gitu. Aku mu'alaf loh, gak dibagikan. Sekalian beli buku. Lo mu'alaf karatan. Buku tuntunan sholat sekalian dibeli nanti deh. Berarti order juga beli aja sendiri. Orang tua itu sudah, orang tua belum memeluk Islam ya, masih ada ya? Aduh, gak ada suara. Suaranya sayang. Gak bisa pakai handsfree ya, gak ada handsfree. Gak ada headset ya sayang? Gak ada headset. Ya sayang, pada saya gak kurang kedengeran ya? Iya gak denger, ini baru kedengeran. Kalau orang tua kandung belum, karena orang tua kandungnya di Kalimantan. Mungkin nanti akan saya bicarakan lagi saya bawa. Ya didoakan aja dek, doakan semoga orang tuanya juga dapat hidayah ya. Kalimantan mana sih katanya Ustaz Sufi? Kalimantan mana dek? Ikut ibu angkat saya juga mualaf sudah 30 tahun. Masya Allah. Dek alam sekarang tinggal di mana dek? Dari mana dek? Batam. 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 Di mananya kok Batam dek? Dekat Bukit Beruntung. Tiban. Bukan. Di Sungai Panas. Bukit Beruntung. Di Sungai Panas. Oh. Oke deh. Oke, kalau kamu tinggal di Batam, ke saya nanti tanggal 1 sampai tanggal 3 Maret ke Batam. Boleh enggak kita ketemuan tanggal 2? Saya mau kasih kamu mukena. Boleh ya? Ketemuannya di Habor Bay atau di Nagoya Hill ya? Nanti kan ada WA kita kan, nanti saya WA-in ya. Ya saya. Iya, siap. Oh ya, gini aja Mbak Esti, WA-nya kasih ke saya biar apa, saya minta nomor rekeningnya ya. Ini gini loh, gini biar enggak kemana-mana, izin Mbak, nanti tolong di DM ke saya satu tanda tangan di atas kertas HVS. Ya, jangan kertas bergaris. Tanda tangan di atas kertas HVS putih bersih, lalu difotokan, lalu dikirim ke Bunda Hesti. Punya nomor WA?
Punya nomor WA dia punya. Nah, yang sudah dikirim ke Bunda Hesti. Lalu nanti tolong KTP sudah ya. KTP sudah, berarti Bunda Hesti harus kirim ke saya 1 KTP, 2 tanda tangan, 3 nomor WA gitu ya Bunda. Okay. Nanti akan saya buatkan sertifikat mualaf yang insya Allah jadi beberapa hari ke depan. Nanti kita akan kirim itu sebagai bukti untuk mengurus KTP. Begitu ya. Ya Bang Ardi, saya 1 saya kirimkan dia tanda tangannya, 2 saya ya. Kirimkan dia KTP-nya ke Bang Ardi, 3 ya. Saya kirimkan ke Bang Ardi nomor WA-nya ya kan? Yes, that's ya. Right. Betul. 4 nomor rekening saya kirimkan. Lanjut. Ya, buat apa? Yang kemarin udah dibikinin belum Bang Ardi? Yang kemarin saya kasih itu. Gini, Ustaz Zuki, kalau saya bikin itu enggak satu-satu. Jadi nanti saya tunggu kadang ada 3 atau 5 lah saya buat thread gitu. Kalau satu-satu lama ya. Tanda tangan juga. Iya dong, tanda tangan di atas kertas putih. Ya nanti saya mintakan deh. Siap, siap. Kalau enggak ada tanda tangannya susah saya. Saya yang sama Bang Andi belum Bang Andi. Kemarin yang mualaf ke Bang Andi saya ituin. Udah dikirim ke saya belum? Udah, tapi kirim ulang aja ya, minta tanda tangan lagi. Tanda tangan, harus ada tanda tangannya ya. Harus ada tanda tangannya ya Bunda ya. Oke. Oke, gitu aja, lanjut. Bisa nggak alamat KTP-nya dipindahin ke alamat Batam? Apa saya? Ya nggak bisa, harus sesuai. Oh gini aja ke... Mana maksudnya? Kayak saya dari Kalimantan kan, dia tinggalnya sekarang udah di Batam gitu, jadi alamatnya pengen pindah alamat Batam. Oh ya, nggak bisa gini deh. Kalau nanti mau mengurus KTP kan pindah alamatnya di Batam. Nah di Batam itu menetap atau tidak? Menetap. Ya sudah, berarti daftar dulu ke RTRW setempat, minta surat, kemudian diurus di Dispenduk Capil daerah situ. Nah syaratnya untuk mengganti agama itu harus ada sertifikat mualaf. Itu ya dek. Jadi nanti alamatnya itu nanti akan KTP-nya akan berubah gitu loh. Alamat KTP yang sekarang ini Anda setorkan ke kita nanti akan dirubah sama pihak Dispenduk Capil di situ. Betul begitu Bang Andi atau mau tambahin Bang Andi? Ini aja nanti dikasih nomor WA-nya aja lah, telepon aja biar cepet. Nanti telepon. Atau mungkin lewat telepon sudah. Lewat telepon lagi Musa. Nanti di belakang layar telepon seperti apa? Mungkin masih ada kendala sama orang tua, beliau masih mungkin ada rasa takut atau bagaimana. Jadi carikan saja solusinya. Karena saya yakin pasti adik ini takut sama orang tuanya. Kan belum ditanya dia takut apa enggak, coba tanya Bang. Coba tanya. Belum berani pulang sih kalau ke Kalimantan. Soalnya sama orang tua asli agak jauh, enggak terlalu dekat. Dari kecil. Untuk Kalimantannya di mana? Kalimantan mana Adik tinggal? Barat. Oh, Kalimantan Barat. Mungkin carikan solusinya saja, mungkin juga gini loh Akin, enggak ada masalah ini anak, dia kan udah keluar dari orang tuanya, ikut sama ibu angkatnya, jadi enggak ada problem. Oh iya sudah, enggak ada problem dia. Itu anak anu rantai karatan, kepanasan rantai karatan di bawah. Terus kedua deh. Ya, ngaji Jumat enggak jadi debat sama ini. Satu jam lagi, Bade. Ya, Bang. Malah Bang harus tanya ke Bang Juma. Bang Juma, jadi cuman menumpang akun aja baru halo Bang Juma ada di sini. Satu jam lagi. Oke, aja Bang. Ditunda. Menunggu. Ternyata jam 9 waktu saya ya. Silakan. Masih setengah jam lagi lah gitu. Dit, sudah lama mempelajari Islam ya? Kemiut saya. Apa?
aja. Sudah sekolah. Kalau enggak gini aja, open camnya ditutup aja supaya ngomongnya dekat dengan HP gitu. Mati kameranya, Dek. Nah, dia gitu. Buka tante aja. HP-nya HP-nya anu itu. Masih HP jadul jadi kurang peka nangkap suara itu. Oke, sudah kedengaran. Nah, mantap. Oh, jadi sudah lama belajar Islam gitu ya? Sejak ya, karena di keluarga teman-teman saya itu banyak Islam, jadi sejak itu saya belajar. Jadi nggak ada yang maksa-maksa gitu ya? Udah cukup. Aku turun dulu ya guru-guru sekalian, afwan ya sebelumnya Gurunda Zuma, Gurunda Handi, Ustadz Sugi dan semuanya. Izin ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diskusi tadi sama sang penista agama, ada yang ingin kutanyakan ya, Bang Handi, ingin kutanyakan kepada Gurunda, Bang Zuma. Tadi kan dia mengangkat tentang ini, Bang Zuma, dan tentang racun di Yeremia 23:15. Tapi kalau kita lihat di sini sangat jelas ya, yang 14-nya itu tetapi di kalangan para nabi Yerusalem. Tapi dia mengulang-ulang framing tentang Rasulullah yang diracun. Ini untuk di kalangan para nabi Yerusalem ini ya. Inilah koplaknya dia. Jadi nubuatan ini kepada para nabi di Yerusalem. Kita baca di sini. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semua mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberikan mereka makan ipu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kepasikan. Ini si kopla ini muka kota. Ya itu kan yang genapin Yesus. Iya. Yohanes 19 ayat 30 itu. Sebagaimana yang diramalkan di dalam Mazmur 69 ayat 21. Ia akan memberi aku makan racun, dan ketika aku haus, ia memberi aku minum anggur asam. Yesus juga yang kena, Yesus dari Yerusalem. Ya, jangan lupa itu tadi pesannya ya. Ya. Terima kasih Bunda Hesti, Bunda Rama. Sama-sama sayang. Bang Juma, Bang Sugi, yo. Bang Hendi, Bang Musa, The Onglos. Ya. Dodon, terima kasih semuanya. Sama-sama sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tetapi tahu enggak Bang Handi, Ustaz Sugi dipanggil Ustaz Sugi, Bang Handi, Bang Musa, giliran ke Tedore dipanggil Om Tedore. Kenapa itu yang ditanggapi sih? Aduh. Giliran ke Tedore Om katanya. Iya, aduh, lihat saya tadi terbayangnya begini. Seandainya Akhi Zuma sama Ustadz Sugi ketika mendoakan Akhi Handi juga mendoakan ya, itu terjadinya 10 tahun yang lalu atau mungkin 12 tahun yang lalu, tidak mungkin akan berkata apa anakku ya. Boleh jadi ada aduh ya, pasti ada kata-kata yang mungkin wah ini apa ya, sama-sama muda gitu ya, sayang kita sekarang ini sudah tua semua. Oke, pasien selanjutnya silakan naik ya. Ya, silakan yang ingin disahadatkan. Naik. Yang mau sahadat silakan naik. Hari gini kok masih betah nyembah anak orang itu loh.
apa kalian ini pada lupa 2000 tahun yang lalu itu ada orang yang tidak waras dijemput keluarganya, ya kan, menurut keluarganya dia tidak waras lagi. Lah kok 2000 tahun kemudian dianggap Tuhan, ini gimana ini? Ayolah sadarlah, dan sadar keluarganya aja menganggap tidak waras kok dituhankan. Nah, jadi orang-orang zaman sekarang yang menjadikan orang tidak waras itu Tuhan, lebih-lebih tidak waras lagi dia, Pak Ustaz. Di sampai dulu tuh apa, siapa nih? Apoi, Apoi. Halo, Apoi. Halo, Bang. Islam Kristen, Bang. Oi, Bang. Islam, 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 Islam. Oh, Islam. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Yuk, waalaikumsalam. Kamu ngucapin salam. Oh ya, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ada, Bang, nanya sedikit. Apa tuh, Bang? Kalau minum alkohol tapi nggak sampai mabuk, boleh nggak, Bang? Kata Nabi itu kalau yang banyak itu memabukkan, maka sedikit pun haram. Jadi enggak boleh, Bang. Walaupun nyicip-nyicip itu enggak boleh. Makanya ayatnya itu kan sesungguhnya minuman keras, berjudi, mengundi nasib dengan anak panah itu termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah ia agar kamu mendapat manfaat. Jadi boro-boro nyicip, Bang, mendekati saja enggak boleh. Ya, mendekati minuman keras itu nggak boleh, Bang. Ya. Kalau tato, Pak. Tato, kalau tato itu begini. Kalau sebelumnya tidak tahu hukumnya, maka itu dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan. Tetapi kalau sudah tahu, nekat. Nah, di sini Allahu a'lam jadinya. Misalnya tadinya orang ini kafir. Lalu dia itu tato, mentato gitu kan badannya. Nah, kemudian dia masuk Islam. Apa perlu tatonya dihapus? Tidak. Tidak perlu dihapus. Sholatnya tetap sah. Nah, sementara orang yang sudah tahu hukum bahwa tato itu dilarang di dalam Islam, tapi dia tetap nekat, maka sholatnya tidak sah. Begitu hadisnya, Bang. Abang bertato? Tidak, Bang. Oh, enggak. Alhamdulillah. Jangan bertato ya, Bang. Nah, kalau ya sudah Allah tahu hukum begini, sudah saya sampaikan, Anda nekat mentato dirimu, maka sholatmu enggak sah. Karena sudah tahu hukum. Yang dimaafkan ya, itu kalau tidak tahu hukumnya, Bang, ya? Ya. Oke. Okay. Ada lagi, Bang? Udah, kayaknya itu aja, Bang. Alhamdulillah. Abang masih suka minum, Bang? Kadang-kadang. Nah, jangan lagi, Bang, ya? Insya Allah, Bang. Karena orang yang mabuk itu, sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Kalau nah, tidak diterima selama 40 hari sholatnya. Hah? Kalau kandungan alkoholnya 4,9%, boleh nggak, Bang? Nah, itu tadi kan sudah saya sampaikan. Kata Nabi, kalau yang banyak itu memabukkan, ya, maka yang sedikit pun entah itu kadarnya berapa, tetap saja haram, Bang. Oh. Ya, okay. Tetap haram. Begitu, Bang, ya? Ya, Bang. Ya, berhenti, Bang. Apa sih gunanya mabuk, Bang? Bukannya hidup itu lebih enak tanpa alkohol, Bang, lebih jernih pikiran kita, ya kan? Ya, Bang. Tidak merasakan pusing, nggak ada efeknya, Bang, nggak ada gunanya, Bang. Alhamdulillah saya sebesar ini, setua ini, ya, itu nggak pernah saya itu satu sendok minuman keras belum pernah masuk ke mulut saya, Bang. Padahal saya itu dulu ya mereman juga, tapi satu itu memang nggak berani saya. Itu ya, satu, yang kedua berzina, itu yang paling saya takuti itu. Waktu di Jakarta gitu ya, itu di pinggir sungai Ciliwung di Manggarai itu, di belakang Polsek Mentengnya, itu kan tempat apa hiburan, taman gitu kan, ya termasuk tempat pelacuran. Saya suka jalan-jalan ke situ di taman itu, jalan-jalan
joget musik gitu kan. Ya orang-orang itu minum minuman bir apa sebagainya, saya minum Sprit. Ah, dan saya nggak berani berzina, nggak berani. Nah itu. Oke Pak De, kita sapa dulu ini. Babang Pintar, selamat malam, agama apa? Babang Pintar. Kristen, Kristen. Nah, silakan. Apa yang mau kamu tanya? Apa mau? Itu ada Ustaz Sibir. Ya, ya. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab ya. Seperti itu kan. Ya kan? Iya, betul. Nah, jadi Isa Al-Masih itu berasal dari bahasa apa? Iya. Isa Al-Masih itu berasal dari bahasa apa, Pak Ustaz? Dalam Al-Qur'an Allah itu mewahyukan wahyunya itu kepada nabi itu sesuai bahasa kaumnya, Bang. Kalau Isa itu berarti orang Israel, Arab. Maka bahasanya bahasa Israel. Emang Isa orang Arab apa? Ayat mana yang mengatakan Isa orang Arab? Enggak. Isa enggak ada disebutkan orang Arab. Tapi maksud saya begini. Kalau Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, kenapa Isa dituliskan di dalam bahasa Aram? Aramaik. Isa ditulis bahasa Aram? Iya. Iya kan? Kalau Isa sebenarnya asal katanya bahasanya dari bahasa Aram kan? Bahasa Aram Isau. Kalau bahasa Arabnya apa itu? Isau. Bahasa biasanya Aram Isau. Bahasa Ibrani Yeshua. Bahasa Arab Isa. Itu setahu saya ya Pak Ustaz. Itu Isa Al-Masih itu berasal dari bahasa Aram. Tetapi ketika digunakan di dalam bahasa Arab, diterjemahkan istilahnya, itu digunakan Isa. Sebenarnya itu bahasa Aram. Artinya begini, ketika bahasa Indonesia juga kan ada itu apa istilahnya, di bahasa asing yang di Indonesia kan seperti itu. Kalau ditinjau pun dari bukan begitu Bang. Bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Aram itu bahasa serumpun. Bahasa serumpun. Saya kasih contoh begini. Ya, contoh begini. Orang Jawa Tengah, bagian Jawa Tengah yang timur sana, itu misalnya Suparto gitu kan. Suparto. Itu nanti kalau di bagian Jawa Tengah yang ngapak jadi Suparta. Iya, iya, iya. Iya, okay. Kan? Okay. Misalnya Karno di Sunda jadi Karna dia. Nah, cuma konsonan saja, Bang. Yeah. Tapi itu tidak merubah arti. Yang berubah betul itu dari kata Isau menjadi Yesus. Wah, ini jauh melencengnya jauh, Bang. Ya, karena kalau Yesus itu banyak disebut ya, kalau bahasa Inggris Jesus kan seperti itu kan. Ada juga yang dalam bahasa lain Yesua Al-Masih kan seperti itu. Itu bahasa apa? Bahasa bukan kan Yesua Al-Masih, Bang, bukan itu. Yesua HaMasih. Ya, Yesua HaMasih, ya. Artinya kan setiap orang, setiap suku itu mengucapkannya dengan cara berbeda kan. Betul, meskipun itu enggak masalah. Contoh begini, di Indonesia kita kan apa? Di Malaysia jadi apo. Di Padang jadi di Rio jadi apo. Iya. Begitu saja itu, Bang. Itu hanya masalah konsonan. Iya, ya. Satu lagi Pak Ustaz. Gini Pak Ustaz. Kalau setahu saya di Al-Qur'an ya, istri itu diperbolehkan sampai 4 kan kalau nggak salah nih. Betul atau enggak Pak Ustaz? Betul, Bang. Itu kalau bisa berlaku betul, kan? Adil. Iya, ya, oke. Jadi kalau setahu saya Nabi Muhammad itu beristri lebih dari 9 kan atau 9 berapa tepatnya saya nggak tahu. Tapi istilahnya lebih dari 4 kan Pak Ustaz. Tapi ya, apakah namanya, itu ada juga ayat di dalam Al-Qur'an? Gini. Itu kan ada kekhususan. Ada kekhususan, Bang. Misalnya ini saya kasih tahu ya. Ketika lampu merah, siapapun itu harus berhenti. Tetapi presiden tidak kenal namanya lampu merah.
ada kekhususan. Pernah lihat ada rombongan presiden lewat lampu merah dia berhenti? Nggak ada. Iya, ada kekhususan untuk pemimpin tersendiri. Satu lagi misalnya Nabi Muhammad sholat malam itu hukumnya wajib. Kita umatnya sholat malam hukumnya sunnah. Jadi ada kekhususan tersendiri. Hari Sabat itu tidak boleh ngapa-ngapain bagi umat. Tapi bagi Yesus dia boleh ngumpatin orang metik gandum di ladang orang. Coba, sama kan? Ada kekhususan tersendiri. Jadi jangan disamakan antara peraturan umat dengan peraturan pemimpin, jangan disamakan. Sebenarnya kalau Yesus tadi seperti Pak Ustadz bilang, kalau di Alkitab itu, kenapa kemarin itu kan murid-muridnya yang mengambil gandum kan ketika mereka lapar. Di situ kan mereka jelaskan juga, Yesus jelaskan bahwa sebetulnya ahli-ahli Taurat itu juga melakukan kegiatan, mereka hanya munafik gitu. Jadi artinya diketekankan di situ bahwa kita boleh melakukan sesuatu tetapi yang bermanfaat, kalau kita baca perikopnya itu ya Pak Ustadz. Loh, sekarang kita jangan baca perikop Bang, baca aturannya. Hari Sabat itu tidak boleh ngapa-ngapain. Nyalakan api tidak boleh, bekerja tidak boleh. Kan begitu, Anda lihat di dalam kitab Keluaran 31 ayat 14 deh. Kalau nggak salah di situ, saya ingat saya. Nggak boleh menurut hukum sekarang. Menurut hukum nggak boleh ngapa-ngapain hari Sabat itu. Nih ya, saya bukakan kitab apa ya, kitab Keluaran seingat saya, Keluaran 31 ayat 14 sampai 17 ya. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itu hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada Sabat, hari berhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Nah, Yesus melakukan pekerjaan, mengobati orang dan sebagainya. Kenapa nggak dihukum mati? Karena ada peraturan khusus. Oke, clear ya? Iya, oke, Pak. Di situ clear. Jadi kenapa? Maksud saya begini, Pak Ustadz tadi mengatakan kan kekhususan untuk Yesus itu kan, di situ kan. Tetapi kalau kita baca di Perjanjian Baru ya, disitulah hukum bahwa Yesus merubah hukum itu di ayat itu. Ayat mana, Pak? Matius 12 ayat 6. Oke, kita baca ya. Oke. Matius 12 ayat 6. Sebaiknya sebentar ya Pak Ustaz, saya lihat dulu ya. Iya, mulai ayat 6 lah. Oke, sampai ayat 8 ya, karena di ayat 9-nya kita peringkop itu ya. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya? Iya. Itu bukan Yesus merubah, Bang. Bukan. Gak ada Yesus merubah, karena kalau Anda lihat di Matius 5 ayat 17, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk meniadakan hukum Taurat. Ya. Hukum jangan Taurat. Maksud saya gini, Pak Ustaz. Okay. Maksud saya kita dapat poinnya dulu dari Matius 12 ini ya. Maksud saya begitu. Artinya kalau kita langsung melompat ke sana, kita kan belum dapat di sini isinya. Jadi ini kan ada ayat ke-8. Kita tadi kan sampaikan ayat ke-8 kan. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat katanya. Jadinya anak manusia di sini, kalau menurut saya ya, anak manusia di sini adalah Yesus, adalah Tuhan atas hari Sabat katanya. Artinya Yesus yang mengatur hari Sabat. Jadi dia mengatakan secara tidak langsung di sini
bahwa hukum yang dibawanya itu sudah boleh diberlakukan karena dialah Tuhan atas hari Sabat. Kalau saya baca di sini ya. Bukan begitu, Bang. Ini ada kekhususan untuk Yesus. Untuk lainnya tetap hari Sabat, dia tetap harus mengkuduskan hari Sabat itu. Makanya Yesus ngomong, jangan kamu sangka aku datang ke dunia untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Satu iokan, satu titik pun, hukum Taurat tidak akan dilenyapkan hingga semuanya terjadi, Bang. Iya, tetapi di sini Pak Ustaz, kalau kita baca ya, itu kan di ayat pertama disebutkan bahwa waktu itu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sebenarnya di situ, kalau dikaitkan dengan Ulangan 23 ayat 25, apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Jadi di situ diperbolehkan, kalau hanya untuk makan, itu diperbolehkan. Cuman orang-orang apa di sini, orang-orang Farisi di sini melihat kesalahan itu. Jadi kalau dilihat di sini sebenarnya Yesus juga enggak melakukan sesuatu yang salah. Artinya dia tetap mematuhi itu kalau kita lihat di sini ya. Ayat pertama itu kalau Anda baca Ulangan 23 ayat 25 di situ ada disebutkan seperti yang saya bilang tadi. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh. Jadi artinya di situ kalau hanya untuk sekedar makan, kalau pakai tangan kan hanya sekedar makan itu Pak Ustaz. Tapi kalau dengan mengayunkan sabit itu artinya kan udah untuk dijual lah untuk kegiatan. Itu Ulangan berapa? Ulangan 23 ayat berapa tadi? 25. 25. Oke. Okay. Ya. Apabila engkau melalui kebun ini, sahabatnya di mana ya? Nah, itu anu aja Ustaz Sugi. Bentar, ini hari. Sahabatnya di mana ya? Iya, diambil harinya aja. Harusnya ya. kalau memang ada diperbolehkan, itu harusnya hari sabatnya ikut di situ. Tapi ya, kan di sini enggak ada sahabatnya. Iya. Enggak ada, Bang. Jadi jangan dicampur ini, Bang. Maksud saya begini Pak Ustaz, kenapa ke situ kita bawa? Artinya di sini Yesus menekankan bahwa kalau hanya untuk sekedar kegiatan sehari-hari untuk makan minum, semua orang sudah pasti melakukannya. Apakah mungkin di sini orang-orang Paris itu tidak memasak nasi di rumah? Apakah mereka tidak mengambil nasi, mengayunkan nasi ke mulutnya seperti itu? Jadi artinya di sini dilihat bahwa orang-orang Paris ini hanya mencari-cari kesalahan murid Tuhan Yesus. Begitu. Terus di ayat nomor 8 ini, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya kalau kita baca di situ, anak manusia adalah Yesus sendiri, dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadinya artinya dia yang memutuskan segala sesuatu yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Kalau kita ayat 8 begitu. Iya, setahu saya Sabat itu harus berhenti, termasuk dia harus puasa, Bang. Jadi kalau Anda bawa Ulangan 23 ayat 25 enggak nyambung. Sabat itu puasa orang Yahudi, Bang. Ini kan dibaca di situ. Tetapi ya, Yesus ulang mereka. Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana yang masuk di dalam rumah Allah dan bagaimana mereka memakan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam. Jadi itu sahabat bukan. Itu sahabat bukan. Kenapa Yesus mengatakan itu? Berarti mereka melakukannya artinya mereka itu melakukan sebuah kesalahan, Pak Ustaz. Di sini Yesus membuka hukum baru kalau kita lihat meskipun murid-muridnya itu mengambil bulir-bulir gandum itu, mereka hanya untuk makan. Jadi nah, ini kan hari kita, sahabat itu harus puasa. Gimana sih? Justru inilah yang dibukakan Yesus di sini. Yesus di sini ada, Anda lihat, mempermasalahkan murid-muridnya, mengatakan bahwa murid-muridnya salah. Loh, saya tidak menyalahkan murid-muridnya. Justru dari awal tadi saya katakan, Yesus melakukan itu karena ada kekhususan untuk Yesus. Kan itu awal yang kita bincangkan, Bang. Yesus itu bisa tidak mengikuti apa perintah itu. Aturan itu bisa, ada kekhususan di situ, Bang. Sama seperti Nabi Muhammad menikah lebih dari 4. Itu kekhususan. Demikian juga Yesus. Itu yang saya maksud, Bang. Iya. Tapi maksud saya begini, Pak Ustaz. Kalau di perikop ini kita lihat jelas di ayat ke-8, itu dia menuliskan bahwa
dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya dia yang membawa hukum atas hari Sabat. Jadi sebenarnya kalau kita ikut kata Pak Ustaz tadi, murid-muridnya itu melanggar hukum Sabat, artinya kan ketika mereka memetik di ladang gandum karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Artinya mereka di sini sudah melakukan kesalahan di hari Sabat, kan seperti itu Pak Ustaz. Bukan Yesus sebenarnya kan. Gini bentar, kata Yesus apa tuh, anak manusia, Tuhan di hari Sabat, itu jangan diartikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, bukan. Maksudnya dia itu berkuasa di hari Sabat itu. Nah, di dalam konteks ini, orang yang itu kan sebenarnya Tuhan itu, Tuhan atas hari Sabat, bukan Tuhan itu, dari kata kurios. Ya, bukan Theos di situ. Manusia itu tidak mungkin dia itu Tuhan. Karena dalam bilangan 23 ayat 19 Tuhan bukan manusia. Tapi kok Yesus ngomong Tuhan, anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Maksudnya dia itu berkuasa. Di hari Sabat itu dia punya kekhususan itu. Gitu loh Bang. Nah, sama contoh begini, Musa juga dijadikan Tuhan. Bukan berarti dia Tuhan sang pencipta, artinya dia itu wakilnya Tuhan, begitu. Dia artinya Tuhan bagi Firaun kan Bang, kan dijelaskan di situ. Kamu adalah Tuhan bagi Firaun dan Allah Nabi. Oh iya, berkuasa atas Firaun untuk menyampaikan firman Tuhan itu. Jadi Tuhan itu kan artinya yang berkuasa, kalau dalam bahasa Arab itu Rob. Nah Rob ini tidak harus selalu menuju kepada Tuhan yang maha besar, bukan. Ya, misalnya tuan rumah itu bisa dipakai dengan kata rob. Rob bisa dipakai di situ juga, tapi yang Tuhan itu sendiri itu kan tidak bisa pakai kata kurios. Kalau itu kepada Tuhan langsung ya, itu kan biasa disebut dengan kata theos. Nah, manusia biasa, siapapun itu tidak bisa memakai kata theos untuk penyebutan. Tetapi yang bisa pakai kata kurios. Dan kata kurios ini bisa dipakai untuk Tuhan. Tetapi kata theos tidak bisa dipakai untuk manusia. Begitu Bang. Nah di situ pakai kata apa itu? Ternyata pakai kata kurios. Nah kurios di situ apa maksudnya? Memang Yesus itu punya kekhususan di hari Sabat itu. Kalau orang lain dihukum mati Bang. Begini, iya Pak Ustaz, tapi begini, itu kan yang melakukan hal itu sebenarnya murid-muridnya kan, bukan Yesus kan? Ya termasuk Yesus lah, makanya dia berkata tuh anak manusia. Jadi, Tuhan di berkuasa di anak manusia adalah Tuhan di hari Sabat. Dia yang berkuasa itu, okay. yang merubah itu kuasa dia. Maksud saya? Betul. Ada kekhususan. Betul. Tetapi aturannya ini kan murid-muridnya yang melakukan, bukan dia. Aturan kalau murid-muridnya kan tetap dihukum. Kecuali tadi Yesus yang melakukan, itu bisa kita bilang dia punya kekhususan. Oke, itu Yesus. Tetapi ini kan murid-muridnya, bukan Yesus kan? Artinya kan tetap nggak bisa disamakan. Artinya Yesus kan nggak melakukan kesalahan di hari itu. Nah, kan di situ kan murid-muridnya juga sedang berjalan-jalan di ladang gandum itu bersama-sama dengan gurunya yang di Yesus. Jadi apa yang dituduhkan kepada muridnya itu juga termasuk kepada gurunya. Gitu. Coba baca dengan baik, ya kan? Di situ ya itu seperti apa yang kan Ustaz Sugi sampaikan bahwasanya ada kekhususan terhadap para nabi, yang di mana para nabi ini mempunyai kepengecualian gitu loh. Ya, spesial bagi para nabi. Sebenarnya dari tadi ini kalau Anda bisa mencerna dari apa yang Anda baca dan penyampaian dari Ustadz Sugi itu dapat Anda cerna dengan baik, maka akan jumpa di situ. Ketika Anda mengatakan orang-orang Yahudi mencari-cari kesalahan, sebagaimana hari ini Anda pun mencari-cari kesalahan nabi kami. Nah, sekarang to the point saja, brother. Daripada Anda kesana kemari yang pada akhirnya kita dapat kusir, mari kita tunjukkan mana yang benar atau yang salah menurut Anda dan yang benar menurut Anda. Mari kita buktikan
Jadi itu the point sajalah. Kan pada awalnya Anda juga sudah mengatakan, bertanya tentang bagaimana Nabi menikahi istri lebih dari empat. Nah itu sudah tendensinya sudah nampak, brother. Jadi itu the point saja. Apa yang ingin Anda keluarkan unek-unek itu, lontarkan saja melalui lesan Anda. Nanti kami akan membantah dari segala sesuatu apa yang menjadi tuduhan Anda apabila mana itu tidak benar. Oke, silakan. Kalau soal tendensi, saya bukan mengarah ke situ ya Pak. Ini jujur, saya bukan mengarah ke situ. Tetapi begini, maksud saya, entah, saya kan nggak tahu Al-Quran. Saya itu hanya sekilas, tadi saya screening-screening ada di situ kan. Saya hanya mau tahu apakah atau memang betul ada ayat seperti itu. Kan mungkin saja ada ayat yang menyatakan kalau Nabi boleh lebih dari 4 gitu. Saya nggak ada tendensi kemanapun. Saya hanya ingin tahu saja, sekedar ingin tahu, karena saya tadi melihat bahwa muslim boleh mempunyai istri sampai 4, itu pun kata Pak Ustaz tadi, kalau mampu berlaku adil, kan seperti itu. Begitu, nggak ada cara lain. Saya cuma mau tahu itu aja. Jadi mana tahu ada memang ayatnya. Jadi itu kan Nabi nggak melakukan kesalahan kan gitu. Kalau memang Nabi punya kekhususan gitu maksud saya. Sebenarnya kalau kita baca di ayat 4 ini jelas kok ya, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Nah kan ada pengecualian di situ bang, berarti kan ada kekhususan. Hukum itu tidak harus berlaku kepada seluruhnya, ada kekhususan. Bahkan di Indonesia ini saja ada kekhususan. Contohnya saya kasih contoh tadi itu, Jokowi presiden ya, bukan cuma Jokowi, itu enggak terkena namanya lampu merah, itu enggak kena dia. Ada lampu merah bablas. Tetapi secara normal kalau kita ada lampu merah bablas jadi tilang kita. Makanya saya katakan pemimpin punya kekhususan, jangan disamaratakan. Intinya itu. Nah di ayat 4 juga mendukung apa yang saya katakan, kecuali oleh imam-imam, berarti imam mempunyai peraturan tersendiri yang berbeda dengan para jemaatnya. Selesai, clear dah. Nah contoh lagi, di dalam kitab Keluaran kan, di 10 hukum Taurat itu kan salah satunya dilarang mengingini keledai saudaramu. Yesus mengingini keledai orang. Gimana tuh? Oh ya, yeah. Di situ memang sebenarnya kalau kita cari yang ketika Yesus mengatakan bahwa di situ nanti akan ada keledai yang tertambatkan seperti itu ya Pak Ustaz ya. Kalau di situ memang itu Yesus mengatakan bahwa itu untuk melengkapi nubuatan yang ada di Perjanjian Lama. Tapi punya orang itu kan? Tapi punya orang kan, bukan punya ya, Yesus betul, ya. Betul, itu punya ya, orang. Ya sudah. Nah sementara ya, di Perjanjian Lama dilarang ya, mengingini lembu, keledai, ya kan? Dilarang mengingini keledainya orang, dilarang. Tapi Yesus kok malah berarti, mengingini keledai orang? Bisa nggak terkena hukum ini? Sebenarnya gini, kalau kita baca, kalau yang Ustaz bilang di ulangan itu maksudnya mengingini kan menjadi milik kita kan sebenarnya kan? Artinya ketika kita mengingini keledai itu, kita menginginkan itu menjadi milik kita. Itu yang dilarang. Tetapi kalau istilahnya, kalau Yesus itu tadi kan hanya sekedar meminjam itu kan? Oh, kalau minjam harus dibalikin dong. Mana ayat dibalikinnya? Kan nggak ada. Ya, kalau dibalikin lagi Pak Ustaz, Alkitab itu udah berapa ribu ayat gitu. Lah, itu aja udah. Justru seharusnya itu ditulis bang. Supaya tidak timbul fitnah, seharusnya ditulis di situ. Karena habis cerita itu selesai, nggak ada. Kalau saya baca dengan baik, tidak ada indikasi bahwa keledai itu dibalikkan, nggak ada. Ya, jadi ya, saya nggak berani berasumsi bahwa keledai itu sudah dibalikin, nggak berani. Nah ya, clear masalah ya. Itu apalagi? Ya, berarti maksud saya begini Pak Ustadz, berarti itu tadi meskipun nggak ada ayat, karena itu kekhususan untuk Nabi ya. Iya kan, berarti ya. Di dalam Al-Quran ada yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad boleh beristri lebih dari 4 ya Pak Ustadz. Boleh.
Maksud saya ya, ayatnya sebenarnya ada, Pak, kalau kita bandingkan Bang dengan nabi-nabi yang lain, itu Nabi Muhammad istrinya paling sedikit. Coba bandingkan dengan Salomo. Salomo berapa? 1000. Iya, iya. Iya, Nabi Muhammad itu paling sedikit. Ya wajar lah. Namanya juga. Iya. Saya tadi nggak mempermasalahkan mau istri berapa pun sebenarnya itu kan nggak masalah. Yang saya tekankan tadi di situ berarti sebenarnya karena di Al-Quran ada tertulis kan, kecuali tadi ada tertulis di Al-Quran boleh umat boleh beristri lebih dari 4, ya nggak apa, nggak masalah. Tapi itu yang saya mau tanyakan hanya segitu aja. Berarti ada kekhususan untuk Nabi meskipun tidak tertulis kan gitu Pak Ustadz, itu untuk Nabi Muhammad ya? Ya iya, udah pasti namanya pemimpin punya kekhususan tersendiri. Ya. Oke, sekarang satu lagi Pak Ustadz. Ini bukan tentang Al-Quran. Tadi saya dengar Bu, siapa itu? Bu Blokir Permanen mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jadi, kalau kita melihat ini kan diskusi, saya pun pengen tahu dari mana sisinya menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya udah. Ya, justru saya ingin bertanya balik. Ya. Oke, silahkan Pak. Di pada sisi mana Yesus ini bisa dikatakan Tuhan, Bang? Justru saya membaca Bibel bertahun-tahun itu tidak menemukan sisi ketuhanannya gitu. Iya. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih sama Pak Ustadz ya, Sugi Kristologi ini. Baru ini saya ketemu orang Muslim yang santun Pak, betul. Betul Bang, ini saya diskusi. Kalau saya tergantung. Saya tanya pun hal itu. Ya, kalau saya tergantung. Kalau lawan saya penghujat, wah saya lebih kejam lagi. Tapi kalau yang saya hadapi baik, santun, ya saya santun. Tergantung siapa yang saya hadapi. Oh, gitu ya. Oke Pak Ustadz, terima kasih. Saya buka dulu ya Pak Ustadz. Berarti kenapa Yesus disebut Tuhan? Kan gitu, menurut saya kan gitu. Kan gitu dulu Pak Ustadz. Jadi, kalau di dalam kekristenan itu, di dalam Kejadian 22 ayat 18, Allah sudah menjanjikan kepada Abraham, oleh keturunanmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku ini. Itu yang pertama, itu nubuat pertama tentang kelahiran Juru Selamat. Yang kedua lagi di dalam perjanjian lama nubuatannya itu, di dalam Mazmur, segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Dan di ayat 28-nya itu, ini ayat 27 dan 28, sebab Tuhanlah yang punya kerajaan yang memerintah atas bangsa-bangsa. Jadi dasar itu dulu di perjanjian lama Pak Ustadz. Itu makanya orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, mengingat nubuatan-nubuatan dari perjanjian lama ini. Iya. Dan di perjanjian baru. Sedikit Bang, itu ayat yang Anda sampaikan itu kok nggak nyambung ke Yesus. Kapan Yesus itu menjadi raja bangsa-bangsa? Kapan? Ya. Oke. Saya buka dulu ayat 28 itu ya. Sebenarnya itu nggak lengkap saya bacakan tadi. Kejadian 28. Kejadian 22 ayat 28 itu. Sekarang gini aja Bang, untuk pembuktiannya itu, kan Anda tadi ngomong pada sisi mana Yesus itu bisa dijadikan Tuhan. Nah, ketika Yesus ada di dunia ini, sisi yang mananya kah yang bisa mengindikasikan dia itu Tuhan? Gak usah ke perjanjian lama, gak usah. Langsung ke Yesusnya aja. Nah gitu, biar enak pembuktian, okay. Langsung pembuktian, oh sisi ini loh, Yesus itu Tuhan, nah begitu. Nah, kalau yang pertama, kalau yang di Alkitab Pak Ustadz, cuman Isa lah, Isa atau Yesus ya, Isa yang pribadi yang suci dan sempurna, artinya di dalam Alkitab dinyatakan bahwa dia itu adalah manusia tanpa dosa. Di ayat mana itu? Bentar ya, saya ambilkan ini. Thank you.
di Alkitab loh ya. Kalau di Al-Qur'an ya ya di Alkitab Pak Ustaz. Iya di Alkitab. Di Al-Qur'an ada juga ya. Tapi di Al-Qur'an pun ada disebutkan ya Pak Ustaz bahwa Yesus itu Isa itu tanpa